kau kahwinlah dengan si B tu contoh. Kan? Ayah berkenal lah dekat si Rose tu. Kau kahwinlah kan dia buat benda tu contoh kan? Ha. Nak kena buat ke tak buat? Agak-agak. Agak-agak. Ha? Tak. Benar-benar. Baik. Kalau berkaitan dengan wasiat pernikahan, okey, memang tak wajib dilaksanakan. Maksud kata bukan kata tak boleh, okey, tapi tak wajib. Kok-kok ada juga tak boleh lah, ingat wasiat mak suruh kahwin, nak kahwin juga, terpulang. Mungkin tu jodohnya. Tapi kalau sampai-sampai paksa, kok kena kahwin juga dah wasiat mak, wasiat ayah, itu tak boleh. Sebab wasiat pernikahan seseorang bukan adalah harta. Pernikahan bukan harta. Dan memang kalau kita manfaat, manfaat apa? Kan tak sangat. Jadi maksudnya sekarang ni, ikutkan kepada rukun wasiat sendiri adalah berkaitan dengan harta. Jadi kalau contoh siapa-siapa yang berdepan dengan wasiat apa pernikahan ke, ataupun tiba-tiba dengar lah macam ada pesanan-pesanan orang buat lah nanti kalau mati sesekian, cakap tak payah buat macam itulah. Itu bukannya wasiat pun, benda yang tak wajib dilaksanakan. Okay, so boleh faham eh? Alright. Seterusnya, wasiat seperti yang disebutkan tadi, okay, hukumnya wajib dilaksanakan. Dan mengikut kepada kita orang Islam, memang dalam Al-Quran dah jelas, wasiat itu sebaik-baiknya kita buat sebelum kematian. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya dengan cara yang baik. Ini adalah kewajipan untuk orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 30. Okey? Jadi maksudnya sebaik-baiknya kita orang Islam kena berwasiat. Kalau ikut ayat ini dia kata kedatangan tanda-tanda maut. Tapi lah hadis, contoh lagi aku sihat je. Tak ada benda pun, tak ada rasa macam kenapa sakit pun tak ada benda pun kan? Nah, tapi kita kena faham. Kan? Tanda-tanda maut tu bukannya sakit. Kadang-kadang orang yang sihat walafiat pun boleh mati. Sebab tu dalam satu hadis, Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, bukanlah seorang Muslim yang sebenar yang mempunyai harta untuk diwasiatkan untuk tidur dua malam kecuali wasiat yang sudah tertulis dan disimpan di bawah kepala. Menunjuk kata kita yang mungkin sekarang rasa sihat, tak ada penyakit, tak ada benda pun, okay, sebaiknya kita menuliskan wasiat. Kalau semua tadi dia bawah kepala kan? Buat pesanan lah. Apa-apa pesanan letak bawah kepala sebab ialah kalau kita contoh kita bangun tak bangun-bangun apa? Tidur tak bangun-bangun. Kan? Orang kerja kenapa lah tak bangun solat, tak bangun solat subuh benda kan rupanya dah kelah. Kan? Ha, cek perubatan ada wasiat. Itu yang ikutkan dalam sunnah dibuat lah. Sekarang nak tanya. Ha, betul-betulnya. Dah sesebut ada wasiat ke? Alright, okay. Tak apa. Itu yang dicadangkan, yang disarankan oleh syariat. Okay. Kenapa? Sebab wasiat ini bukan semata-mata untuk menyerahkan harta kepada seseorang yang lain. Okay. Tapi wasiat ini juga sebenarnya untuk memudahkan pembahagian kalau contoh kata kita ada harta yang banyak dan kita ada sanak saudara yang ramai yang berkemungkinan kita bimbang. Kok-kok nanti kalau kata contoh tak buat wasiat, tak ada pesanan, bimbang akan berlaku masalah bila kita meninggalkan. Kadang-kadang kita dengar kan, ada bila berlaku di kematian, anak-anak bergaduh berebut harta mak ayah. Selalu orang sebut apa, ya Allah tanah kubur, apa tanah kubur merah lagi. Kan, anak-anak dah bergaduh berebut harta. Orang kata apa, yang pernah juga kita dengar kan, bila anak-anak bergaduh, yang kat dalam kubur sana apa, terangkat kepala. Kan Allah Ma'ala tak tahu daripada dulu ayat mana, tak tahulah. Saya pun tak dengar lagi lah, kata terangkat kepala, tak tahulah. Tapi mungkin nak menunjuk kata, keadaan tak selesa yang dalam kubur, sebab anak-anak ataupun kita yang kat dunia ni, berebut harta. Sebab itulah sebaik-baiknya wasiat itu dilakukan. Okay. Baik. Selesai berkaitan dengan maksud wasiat. So, semua jelaskan, semua faham kan? Okay. So, untuk wasiat tu sendiri, ada rukun dia. Macam kita negara ada rukun dia juga. Rukun negara kan? Ha, yang solatnya ada rukun semua. Wasiat pun ada rukun dia. Dan rukun wasiat merupakan perkara yang memang perlu yang menjadikan wasiat itu sah. Pertama sekali, mursi. Mursi tu orang-orang yang memasiatkan lah. So, contoh kalau kita katakanlah akak nak buat wasiat, aku tak banyak pun lah. Okay. Contoh nak buat wasiat, jadi akak adalah mursi. Orang yang menerima wasiat, contoh kita nak bagi wasiat, dekat nak bagi wasiat dekat kawan baik ke, kan? Dekat anak angkat ke, maka itu namanya musolah. Harta yang diwasiatkan,
ada kereta sebuah lama dah jual tawar dah harganya tapi kereta ni boleh guna lagi, ha, nak pergi dengan kau contohlah kan. Okey, itu namanya musabih, benda yang diwasiatkan. Dan ada lafaz ijab dan qabul. Bukan akad nikah je ijab qabul. Jual beli pun ijab qabul. Ha, kita ni kadang-kadang contoh mungkin perasan kita lagi kalau nak pergi kat kompon kan. Jarang sangat kita dengar bayar. Berapa ringgit ni? RM15 bagi duit. Ambil barang, belah. Hakikat sebenarnya, hakikat balik eh. Hakikat sebenarnya untuk muamalah atau jual beli tu sendiri permulaan dia bila kita ambil barang, kita bagi duit, saya beli, saya jual. Kena ada akad sebab itu ataupun beli eh, jual eh, ha, pun dah cukup menunjukkan ada akad. Itu yang akan menjadikan jual beli tadi berpahala. Ha, bukannya tak sah, sah lah tapi orang kata orang kata apa? Mungkin dah faham dah memang ikutkan dalam kepala otak tu, pergi duit tu belilah kan. Tapi kalau lafaz itu ada, lebih menjurus kepada tuntutan syariat. Sama juga wasiat, kena ada lafaz, ijab dan qabul. Sebab tu, okey, ikutkan kepada wasiat-wasiat yang dibuat yang kadang-kadang mungkin dirahsiakan. Okey, so ini ada juga persoalan ulama lah. Sebab apa? Dia tak tahu pun. Kadang-kadang orang tu dah meninggal baru dapat tahu, oh ni wasiat pada aku. Jadi qabul itu berlaku selepas kematian. Jadi ada juga yang mempertikaikan, tapi kalau ikutkan pegangan kita, diterimalah. Bila dia terima saja, maka terima qabul baku wasiat. Okey. Itu berkaitan dengan rukun. Dan untuk wasi. Okey, sorry. Untuk musalah, okey. Penerima wasiat, okey. Pertama sekali, kalau kita contoh untuk kata siapa-siapa yang mewasiat, tak ada masalah apa-apa lah. Nanti dia ada harta. Jangan pula sat lagi, aku tak ada harta tapi nak wasiat juga. Kau pergilah ambil bangunan opsi. Satu tadi. Kan, opsi tu ada dua kempas banyak sangat. Satu ke sana, satu ke sini. Contoh lah kan. Ha, kau ambil lah kempas opsi tu, kau siap tu kau. Ha, tak boleh lah. Okay, ha, so wasiat, orang nak wasiat tu kena harta dia sendiri lah eh. Baik, untuk penerima wasiat, pertama sekali dia berhak menerima wasiat. Bermaksud, ada di kalangan kita ini yang tak berhak terima wasiat. Kat pasti ada, okay. Kemudian kena jelas identiti dia. Contoh katakanlah dia nak buat wasiat, okay, saya katakan saya mewasiatkan, okay, rumah sesekian, saya serahkan kepada nama orang tu lengkap. Sekarang ni kita semua ada identiti, kad penalan semua ada kan, okay. Nama, nombor kad penalan paling tidak. So contoh katakanlah orang tu hilang, tak tahu kat mana pun tapi kita nak bagi juga dekat dia. So siapa-siapa yang menerima tanggungjawab untuk melaksanakan wasiat, dia kena carilah. Jangan pula sat lagi, aku nak bagi dekat jiran belakang rumah. Jiran belakang rumah, panjang punya orang. Banyak pula tu kan? Jadi, itu dah tak jelas identiti. Jadi, kena jelaskan. Kemudian pula, ha, orang yang nak menerima wasiat tersebut tidak berada di daerah musuh. Kalau ikutkan sekarang ni, tak ada daerah musuh. Okey, cuma dalam situasi kita, okey, bermaksud daerah yang tak selamat. Okey, sebab sekarang ni dah tak ada peperangan sangat kan? Tapi daerah tak selamat, contoh katakanlah mungkin dalam tempat kawasan yang jauh sana yang berlaku perang, kita mencari saja menjadi masalah, menjadi satu apa isu. Jadi tak wajiblah untuk orang kata melaksanakan wasiat tersebut. Tapi kalau contoh memang dia cuma hilang dan boleh diikhtiarkan, dan tambah-tambah dalam keadaan sekarang kita ni teknologi yang agak mudah kan. Masuk nama kat Facebook ke, cari yang macam ada kan, kena nama dia sendirilah, so masuk beriktiarkan, pergi rujuk ke Yatam Pendaftaran Negara ke, ada cara nak buat, kita tak ada masalah. Okey. Lepas tu pula, bukan orang yang membunuh pemberi wasiat. Dia sebut tadi kan, A wasiatkan harta dia dekat B. B bujuklah, kau bagilah kat aku, memang kau nak juga pun. A tak boleh lah, A kata nanti depan mati kau ambil lah. Jadi B tak sabar juga nak, dia bunuh A. Kan? Walaupun mungkin bunuh dia diam. Okay? Tapi contoh katakanlah, kalau ikutkan pada undang jenayah, kalau contoh B dah tahu yang rumah yang bakal ditinggalkan oleh A kalau dia meninggal akan dapat dekat dia, okey. Dan pernah ada pula kes B tu dah minta daripada A tapi A tak bagi, dan tiba-tiba berlaku kematian A, okey, ikutkan kepada jenayah, motif dah ada, motif yang boleh menjadikan B sebagai suspek. Jadi selagi belum dibuktikan, okey, ikutkan memang B layaklah. Contoh memang payah nak putih semua bayar, tapi bila motif tu ada, kes ini atau wasiat ini boleh di KIB dulu. Dibincangkan. Maksudnya nanti sampai isu lah. Contoh tak tahulah aku diumpah orang ke apa semua. So banyak nak putih apa ya. B nak juga cepat. Okey. Kalau benda yang macam ni ada, motif tu ada, maksudnya ada saksi lah pula. Ada saksi memang nampak dulu A bergaduh dengan A, B semua kan. Motif tu ada, maka wasiat ini boleh di KIB kan dulu sampai sah
betul B yang bunuh atau B bukan pembunuh, memang confirm bukan pembunuh, dia boleh dapat. Kalau kata B bunuh, tak dapatlah. Okey. Itu berkaitan dengan pembunuh pemberi wasiat. Lepas tu pula, okey, sesiapa-siapa yang bakal menerima wasiat juga bukan kafir harbi. Kafir harbi ni kafir yang memusuhi Islam. Dan diperbolehkan kalau diberikan kepada kafir zimmi selama dia bersifat adil. Okey. Ini perbezaan kafir harbi dan kafir zimmi pun ada perbahasan. Kalau ikutkan, okey, zaman Rasulullah, kafir harbi ialah kafir yang memang memerangi Rasulullah dan orang Islam. Okey. Tapi kafir zimmi pula orang kafir yang memang stay kat dalam Mekah atau Madinah dan tak mengganggu Rasulullah, cuma mungkin menjalankan perniagaan. Persoalannya sekarang ini, contohlah kita kat Malaysia, agak-agak kafir harbi ke kafir zimmi? Ni bukan politik eh? Ni bukan politik eh? Saya beritahu kebenaran saja, jangan politik. Salah kita kena bang pula masa lagi. Tak ada eh? Agak-agak kafir apa? Ha? Zimmi. Ada juga zimmi. Ada juga harbi. Ha, betul lah tu. Ha, betul lah, betul lah, ada juga harbi dan zimmi. Okey. So kalau ikutkan ni, saya ini yang berdasarkan ilmu yang saya dapat eh. Orang okey yang mesti tahu eh. Kalau lah kata orang kafir yang ada dekat Malaysia ni yang tak campur tangan dalam politik negara, yang hanya berniaga, hidup kita elok semua, tak ada masalah apa-apa, okey. Itu adalah kafir zimmi. Tapi kalau orang kafir yang cuba nak juga dia nak masuk juga pilihan raya semua tu, itu golong kafir harbi. Ha, bukan kata contoh dia bukan memerangi, tapi walaupun dia bukan memerangi terang-terangan, tapi dia macam berusaha nak dapatkan tampuk pemerintahan yang sebenarnya kita perlu pegang diberikan kepada orang Islam. Bukan parti Islam, orang Islam. Ha, so kena faham. Alright, so point ni sekarang ni mesti pun ada. Jadi contoh katakanlah kalau kita berbaik dengan seseorang yang bukan Islam, pastikan orang tersebut memang betul-betul kafir zimmi. Okey, jelas eh? Okey. Seterusnya, wasiat tidak dimaksudkan untuk sesuatu yang merugikan umat Islam atau sesuatu maksiat. Sebagai contoh, katakanlah mungkin dia buat wasiat untuk orang kata apa? Bagi sejumlah wang kepada pertubuhan yang memang kita dah jelas tahu menentang Islam. Ataupun contoh katakanlah sekarang ni yang ada banyak juga persatuan atau benda yang kalau ikutkan nampak macam tak jelas, okey. Tapi kita tahu dia ni memang orang kata apa, memberikan tentangan pada Islam. Contoh yang terkini hari tu yang UKM ke yang jumpa terjemahan Al-Quran dibuat oleh Qadiani. Dengar kan? Baru ni kan ada kan? Ha, jadi dalam tafsiran tersebut ada ayat-ayat yang diterjemahkan yang memang berbeza daripada yang sepatutnya. Dan kita pula, kita pula tak perasan dan atau kita tahulah, kalau tak tahu memang balik juga. Kita tahu, tapi kita bagi, okay, tak apalah. Ha, dia orang ni ada buat dia punya amal dia. Kita bagi dekat Puan Kodiani ni, walaupun ada yang lain. Ada part lain, ada dia buat amal kebajikan lain. Tapi dalam masa yang sama, dia ada juga part-part yang boleh membawa kepada pegawai masyarakat Islam, itu tak boleh. Walaupun ada yang lain, contoh macam memang kadang-kadang dia buat kebajikan, tolong Islam, tolong orang Islam yang susah semua, tapi masih ada part yang dia buat perkara yang tak elok untuk Islam, maka tak boleh. Atau maksiat menjelaslah. Okey, maksiat menjelaslah. Tak apalah aku wasiatkan tanah aku kat sana tu kau nak buat kasino contoh. Kan? Bagi kat seseorang tu okeylah, tapi untuk buat kasino ke apa semua tu hang tak elok, tak eloklah. Wasiat tak elok kan. Dan yang paling utama dan penting yang kadang-kadang dalam keadaan hari ni, okey, ramai yang keliru yang terakhir. Wasiat tak boleh diberikan kepada waris. Sebab dalam hadis jelas mengatakan la wasiyata lil waris. Tak boleh kamu bagi wasiat kepada waris. Waris ini adalah mereka yang berhak mewarisi pusaka. Maksud mudah ceritanya, kok mana keadaan sekalipun dia tetap dapat pusaka. Dan mereka itu adalah isteri ataupun suami, anak lelaki atau anak perempuan, ibu ataupun bapa. Ini adalah waris-waris yang apa keadaan sekalipun tetap wajib dapat pusaka, hanya jumlahnya berbeza. Jadi kalau contoh katakanlah, kita buat wasiat,
saya ada suami. Contoh saya nak bagi wasiat kat suami saya ni separuh. Tak boleh. Buat wasiat tu boleh, tapi wasiat tak sah. Sebab suami adalah waris. Sama juga suami pun sayang sangatlah kat isteri dia ni kan. Ha. So nanti kan kalau aku tak bagi sat lagi, mungkin dah ada kes ke semua dia bimbang sangat sat lagi kan, mungkin dia bagi dekat isteri dia banyak. Contoh. So tak boleh, sebab wasiat tak boleh diberikan kepada ahli waris. Sebab tu persoalan, kalau anda perasan kan, sekarang ni dekat radio banyak, kat TV banyak kan, iklan-iklan yang menyatakan tentang berwasiatlah. Mak Es ada, Mak Johor pun ada kan, banyak kan amanah raya pun berwasiat kan. Jadi ini yang kadang-kadang kena check baliklah. Okey. Dan yang saya faham juga sebenarnya lebih kepada pemegang amanah. Yang dibuatkan wasiat tu diberikan amanah untuk seseorang supaya seseorang yang pegang amanah tu memberikan harta tersebut secara faraid sebelum kematian. So bukannya wasiat, okey, untuk isteri bayar ini, suami bayar ini, tak boleh. Tu salah. Wasiat yang macam tu salah dan tak diterimalah. Sebab memang dah jelas la wasiyata lil waris. Okey. Tapi kalau contoh anak angkat tak salah. Nah, dia ada nama orang anak. Sebab anak angkat termasuk ahli waris eh. Ha. Anak angkat, anak tak sah taraf. Okey. Anak tak sah taraf adalah anak yang lahir sebelum 6 bulan perkahwinan. Tapi kalau anak tersebut lahir, contoh katakanlah kahwin 1 hari bulan 1 2017. Anak tersebut lahir 15 Jun. 2 3 4 5 6 7 8. 15 Julai. Okey. 15 Julai 2017. So kalau ikutkan kiraan 6 bulan 15 hari lebih kurang. Okey. Ini pun dah cukup untuk menjadikan anak tadi anak yang sah taraf ikut undang-undang kita. Sebab fatwa ulama di Malaysia memberikan kata sepakat, okey. Anak yang lahir selepas 6 bulan. Kadang-kadang bukan 6 15 hari pun. Ada kes saya, anak tu lahir 6 bulan sehari. Hari ni nak 6 bulan, esok anak tu lahir pun dah boleh dibin atau dibintikan dengan nama ayah dalam perkahwinan tadi. Persoalannya memang dah tahu anak tersebut wujud sebelum perkahwinan. Okey? So, macam mana? Adakah anak setaraf ataupun tak? Agak-agak. Okey. Saya sebut tadi ikut fatwa ulama, anak yang lahir selepas 6 bulan walaupun lebih sehari je boleh dibin atau dibintikan dengan nama ayah untuk dapatkan surat akuan kelahiran, surat lahir anak. Okey. Itu ikut undang-undang. Cuma kalau ikut hukum syarak, kalau anak tadi lelaki tak jadi isu. Cuma kalau anak tersebut anak perempuan, isunya adalah masih lagi dalam surat lahir binti kepada ayah. Tapi kalau untuk akad nikah, tak boleh ayah tadi jadi wali dan tak boleh nama ketika dinikahkan itu menggunakan nama ayah tadi. Walau dalam peruntukan ataupun dalam undang-undang, dalam surat lahir, nama ayah. Sebab dah memang confirm jelas, ibu tadi tahu anak ini memang lahir sebelum. Okey? Sebab kita mengambil kira keturunan. Dan ulama menentukan, okey, di sebab dia fatwa ulama pun ada syarat dia. Tidak dipertikaikan oleh orang lain. Okey? Dan dalam keadaan ibu mungkin sendiri tak faham. Tak sedar pun. Kadang-kadang ialah ada mungkin anak remaja kita yang mengandung tu segera kan. Dia tak tahu, tak tahu pun yang orang pun dah mengandung bulan, kena kahwin dulu. Okay. Kalau itu yang menyebabkan, maka boleh lah pekan kita memang desa. Contoh kes saya semalam terbaru, Kak Su, anak saya memang confirm ada sebelum kami nikah. Tapi anak tu lahir memang 6 bulan, 12 hari lepas kahwin lah. So saya kata dengan dia, ikut penentukan benar-benar memang boleh. Tapi sebab anak lelaki, maksud syukur lah, tak ada masalah. Tapi kalau anak perempuan, nanti masa nak nikah tak boleh juga. Sebab kita memang mengambil kira lepas 6 bulan, sebab ulama tentukan bab nama, bab harga diri. Dan ikut ulama kenapa 3 bulan? Sebab ada ulama yang memberikan pendapat
baby ataupun janin dalam kandungan sebelum umur 3 bulan masih belum ditiupkan roh. Selepas baby tu 3 bulan baru diberikan roh. Makanya ketika baby tu ada roh, dah ada dalam hubungan perkahwinan yang sah. Jadi ambil kira roh tu tiup, sah dah hubungan dia. Jadi mahkamah ulama ambil kira boleh. Tapi masih lagi sebut tadi, untuk menjaga salah silah keturunan nasab, sebaiknya untuk akad nikah tak boleh lah. Tapi yang lain tak ada masalah. Untuk apa nama, untuk mewarisi harta pusaka boleh, tak ada isu apa-apa. Untuk nikah saja kena jaga-jaga. Okey. Itu berkaitan dengan penerima wasiat. Okey, seterusnya syarat harta yang diwasiatkan. Soalan ke? Tak ada. Ada, okey. Tak apa. Alright, tadi cerita pasal penerima, sekarang harta diwasiatkan. Jadi kalau ikutkan pun saya sebut tadi, untuk rukun yang diwasiatkan adalah harta. Sebab tu lah tadi tertolak bab nikah ke, atau contoh katakanlah mak tu inginlah nak pergi jalan-jalan tapi tak sempat, tu tolong pergi untuk mak kau wasiat lah, tu tak perlulah eh. Tapi maksudnya sekarang syarat yang di syarat benda yang diwasiatkan itu harta atau manfaat. Okay. Sesuatu yang bernilai harta secara syarak. Okay. Contoh katakanlah rumah, tanah, benda ikut syarak lah. Okay. Tertolak masa-masa ni harta-harta yang tak bernilai menurut syarak. Sebagai contoh, aku wasiatkan, okay, adalah hari tu Cina mana tak bagi kat ayah, belakang tu ada banyak botol arak, kau jual lah botol arak muda kat kau. Itu tak boleh. Sebab benda tu memang dah sah-sah melanggar syariat. Okay. Kemudian boleh dijadikan milik atau dimanfaatkan. Dekat rumah ayah ni, kat atas hujung sana tu ada sarang burung. Ayah mati nanti kau ambil lah burung tu kat kau. Ayah rasa macam burung tu milik ayah lah, kat rumah ayah. Tapi boleh dimanfaatkan ke tak? Boleh dimiliki ke tak? Burung tu dah sah-sah terbang kata kan? So tak, itu pun tak boleh. Okay? Kemudian yang paling penting, harta itu adalah milik pewasiat ketika berlangsungnya wasiat. Maksudnya masa dia nak berikan wasiat, nak buat pesanan tu, harta tu dah jadi milik dia. Tapi sebagai contoh katakanlah A buat wasiat nak bagi rumah dekat B lepas dia mati. Okey. Lepas tu A tak mati lagi. B buat dapat wasiat. Nanti kalau kata ayah mati, rumah yang A nak bagi kat ayah tu lepas dia mati, kau ambil lah awak ayah wasiat tu kau. Tu tak boleh. Sebab harta atau rumah tadi masih belum jadi hak dia. Dah confirm hak dia, dah jadi hak milik dia, boleh wasiat. Jadi benda hak belum lagi confirm kan, okay, belum mati pun tak tahu jadi hak dia, walaupun dijanjikan, tak boleh diwasiatkan. Okay? Lepas tu, harta yang nak diwasiatkan tu pula tak boleh lebih dari 1/3. Maksudnya daripada segala jumlah harta yang ada, hanya 1/3 sahaja yang boleh terkandung dalam wasiat. Yang selebihnya tak boleh. Jadi banyak harta macam mana pun, nak bagi semua pun tak boleh, 1/3 sahaja. Kemudian tak ada unsur wasiat lah, ni biasalah. Tak ada perkara-perkara yang menyebabkan menyalahi syariat. Okey? Kemudian, okey. Wasiat boleh terbatal. Pertama, contohlah A buat wasiat nak bagi rumah kat B, sebut tadi kan. Tapi tiba-tiba dia nampak B tu bergaduh dengan dia apa semua, melawan cakap semua, dia tarik balik wasiat. Boleh. Wasiat boleh tarik balik. Wasiat bukan macam cerai. Kalau cerai, ya, tak boleh tarik balik. Abang cerai kau tak satu. Tak adalah abang tarik balik, abang tarik balik, abang gurau je. Tu tak boleh. Sama je lapas taklik. Okey? Lapas taklik ada orang yang kena keliru. Kalau kau keluar je, ataupun contoh lah soal apa yang biasanya soal apa, kes-kes yang saya kenalikan lah, suami kan sebut, kalau kau kontak je perempuan tu, je tu tak satu. Tengah marah lah. Kalau tu dah cool, tak apalah, abang tak niatkan pun, abang gurau je, abang tarik balik lah. Tak boleh. Okey? Sebab itu perkataan talak. Tapi wasiat, buat dah wasiat dah ni. Dah buat agreement lawyer semua lengkap dah. Tapi sebab tu peringkat, tak jadilah nak bagi, tarik balik.
Boleh. Dan ketika itu wasiat terbatal lah, tak valid dah. Okey. Kemudian, ha, wasiat juga akan terbatal kalau tak diterima oleh penerima wasiat. Contohlah A dengan B baik sangat sebut tadi kan? Okey. A nak pergi dekat B. Dan lepas-lepas kematian B dapat tahu A bagi harta dekat dia. Dia pula tak boleh nak terima sebab dia rasa kalau aku terima ni macam aku aniaya orang lain. Walaupun mungkin hanya 1/3. Tapi mungkin harta A tak banyak sangat. Jadi kalau contoh B ambil, ada hak waris lain tu yang mungkin akan dapat sikit berbaki tu. Sebab bila dah diwasiatkan, okey, contoh katakanlah harta ada RM10,000. Contoh RM10,000. RM10,000, okey. 1/3 dah diwasiatkan kepada orang lain. Baki tadi, habis RM9,000 lah senang kira. RM9,000, 1/3, RM3,000 lah kan. Jadi RM3,000 dah jadi hak B. Baki lagi RM6,000 sahaja yang boleh diberikan kepada waris. Jadi mungkin B fikir, kalau aku tak ambil wasiat ni, lebih banyak waris akan dapat. Jadi B tolak untuk terima wasiat, maka wasiat pun terbatal. Okey, jadi persoalan yang mungkin orang fikir, kan wasiat tu wajib? Kan? Wasiat tadi wajib dilaksanakan, tapi macam mana penerima wasiat tak nak bagi? Tak nak terima? Bila penerima wasiat tak nak terima, maka dah terputus dah rukun wasiat. Sebab rukun wasiat dia ada 4, kan? Penerima, pemberi, penerima, harta lafal ijab, kabul. Jadi bila penerima wasiat menolak, terputus rukun wasiat, maka wasiat terbatal. Okey? Kemudian harta tersebut musnah, rosak atau hilang. Wasiatkan bagi rumah. Sebelum diterima, rumah tu kena banjir, rosak semua. So sama juga terbatal. Sebab bila rukun yang adalah perkara wasiat itu hilang, tak cukup, maka terbatallah wasiat. Okey. Untuk melakukan wasiat, ikutkan sekarang seorang klien saya datang itu, dia kata saya pergi dekat satu tempat, dia kata sebab lawyer lah. Okey, lawyer. Lawyer tu minta dekat dia charge. Ada service charge dan ada pula persen daripada jumlah harta. Ini ada kan? Saya sebagai pegawai syari dan saya punya banyak juga berdepan dengan kes-kes macam ni, okey. Kalau kata contoh, okey, baik dia kalau ikutkan kat sini nak buat wasiat tu dengan wah nanti sendiri, macam tu dia batal kan, simpan kan. Kemudian pesanan kat orang, okey, pesan kat mak, pesan kat anak, semua pesanan tu boleh. Tapi sebaik-baiknya dia dokumentasikan di tempat penting. Cuma untuk dokumentasi ni, okey, sekarang ni ada amanah raya, ada salihin trustee, ha, tu yang antara yang boleh yang buat lah. Dan ada juga pergi buat kat mana-mana pegang-pegang lah, okey. Cuma ada satu kes dapat kat saya tu, lawyer dah kenakan dah charge service untuk sediakan agreement. Dan lawyer tersebut kenakan pula persen daripada jumlah harta. Dia ambil situ pula. So kalau ikutkan, okay, service untuk dokumentasi tu, charge dia tu tak ada masalah apa-apa lah. Tak kira lah banyak cerita, tapi maksud saya tak ada charge, tak ada salah untuk dia ambil service charge. Tapi kalau kata contoh tersebut tadi, dia kenakan pula persen daripada jumlah harta, itu salah. Tolong eh, kalau anda berjumpa dengan peguam nak buat macam tu, ada service charge plus, tak ada service charge tak apa. Kadang-kadang tak ada service charge. Tapi contoh katakanlah dia tahu harta orang ni jumlah RM1,000,000. Berapa service saja, berapa tuan puan service saya nak kena charge, saya nak kena bayar nanti. Tak apa. Saya cuma ambil 1% daripada jumlah harta. 1% RM1,000,000 apa? Kan? Ha. Walaupun 1%, tapi daripada 1,000,000 dia kata itu adalah charge dia, itu adalah satu perkara yang menganiayai. Dia tak boleh buat macam tu. Okey, so kena faham. Service yang diberikan ada charge yang tersendiri dan tak boleh digunakan menggunakan percentage atau peratusan daripada harta, jumlah harta yang dibincangkan. So boleh faham eh? Sebab kadang-kadang memang ada yang bukan kata lawyer civil je, lawyer syar'i pun ada. Di dunia hari ni kadang-kadang ada orang yang jadi bengong dengan duit banyak kan, pun ada. Satu kes saya itu dia tak pakai tangan wasiat lah. Dia filekan hak jagaan anak. Anak besar lah, maksudnya anak berpasal sendiri. Tapi lawyer kenakan fee RM10,000. Dah tu pula tengok dokumentasi lingkup, saya kata. So, jumpa saya, betul kawan dia kata saya, lebih baik saya bayar kat bank RM10,000.
So ini pun kadang-kadang, bukan kata nak memburukkan, bukan semua pada yang baik, bukan semua, tapi nak cerita bagi anda perlu tahu di mana hak anda, apa had batasan yang perlu anda bayar kepada orang untuk servis yang anda minta. So kena faham. Okay? Okay. Itu berkaitan dengan wasiat. Ada apa-apa soalan sebelum kita pergi kepada faraid? Soalan tak? Soalan tak? Belum lagi. Okay, tak apa. Buat wasiat ni, dia tak ada banyak sangat kan? Tak banyak menyuruhkan benda yang mudah sebut, insyaAllah kan? Alright, okay. Seterusnya, faraid. Untuk faraid, sebab topiknya faraid wanita, so saya memang khususkan kepada pembahagian yang hanya diperolehi oleh wanita sahaja. Okay, so ada lelaki tak apalah kan? Boleh faham tu pun lah, okay? Alright, okay. So faraid ni, okay, adalah bermaksud pembahagian harta pusaka selepas kematian seseorang Islam yang telah ditetapkan di bawah hukum syarak ke atas waris-waris yang sah dan layak. Memang dah ada jelas dalam Quran pun jelas, dah memang dah sebut-sebut pembahagian semua dah sebut tadi. Waris yang layak masuk dalam ke apa keadaan sekalipun takkan dapat adalah bapa atau ibu, suami ataupun isteri, dan juga anak, sama ada anak lelaki atau anak perempuan. So ini 6 orang yang dalam apa keadaan, kalau dia ada ketika kematian seseorang, dia tetap wajib dapat jumlah pusaka, cuma peratusan atau bahagian tu je berbeza. Okay. Alright, kalau ikutkan, pembahagian faraid ni bukan satu perkara yang wajib. Sama macam wasiat tadi lah. Wasiat tadi pun dia jadi macam, kalau ikutkan, perkara yang hampir wajib lah untuk memudahkan urusan pembagian harta. Dan faraid ini pun bukan perkara yang kot mana pun kau tak buat, kau kena faraid juga, berdosa dah. Faraid ini merupakan satu pilihan, dan memang dikatakan pilihan terakhir, terutama kalau tak capai persetujuan. Kadang-kadang ada adik-beradik yang bila mak ke ayah meninggal, dia bincang ni hidup, dan semuanya bersetuju, tak ada pertikaian. Settle lah, tak ada masalah lah, tak pernah pergi faraid. Contoh macam hari tu, suami saya, ayah pentua meninggal, diorang cuma ada seorang adik-beradik perempuan, lagi 7 lelaki. So kalau ikutkan, dia berkongsi lah. Sebab adik-beradik perempuan ni, dia ada anak lelaki, dia akan berkongsi. So bahmi, okay? Tapi disebabkan kebetulan pula adik perempuan ni bongsu, dia 7 yang atas ni kata tak apa, kita bahagi sama banyak. Adik yang perempuan pun dapat sama banyak macam abang-abang. Tak ada isu lah. Tak masalah apa-apa lah. Tapi yang menjadi pertikaian, contoh katakanlah hak kakak sulung, kan? Hak adik bawah lelaki ada. Contoh 2 beradik. Mereka cerita 2 beradik. Okay. Kalau kita 2 beradik akan berkongsi, lelaki dan perempuan bagi harta. Okay. Berkongsi pun yang perempuan akan dapat sikit. Contoh, kalau 3 bahagian, okey, 30%, okey. Yang lelaki akan dapat 20%, perempuan akan dapat 10%. 10%. Okey, mungkin kakak setuju. Mana boleh? Aku kakak kau yang sulung, aku yang besar, aku lagi banyak, aku tak dapat. Kan? Kakak tak setuju. Okey, maka ketika inilah akan pergi kepada faraid. Dan mungkin ada yang tertanya, malah saya pernah ditanya dalam persoalan, kata Islam tu adik, kenapa perempuan dapat sikit? Kan? Agak-agak terfikir lah. Kata Islam, dia fikir. Oh, dia fikir. Bagus, berterus terang. Okay? Kata Islam tu adil kan? Kenapa perempuan dapat sikit? Alright. Menjawab persoalan, kenapa perempuan dapat sikit berbanding lelaki? Satu, sebab perempuan dapat pusaka untuk diri dia je. Dia tak wajib nak kongsikan orang lain. Berbanding dengan anak lelaki, dapat dekat dia. Tapi kalau kata dia ada adik perempuan, ada kakak, dia berhak juga tanggung kakak dengan adik perempuan dia. Kok tiba-tiba hak dapat adik kakak, dia habis dah. Kakak dapat tu bahagian dia, dia pergi beli tu, pergi beli duit habis dah. Dek, aku tak boleh nak makan lah dek. Tanggungjawab dia tu, dia kena sama. Sebab walaupun dia adik, tapi sebab dia lelaki, bertanggungjawab untuk biaya nafkah keluarga, terutama kalau kakak tak kahwin. Kakak tak kahwin, lelaki pun tak ada kan? So dia kena tanggung kakak dia. Sebab tu lelaki dapat lebih. Faham?
4 eh. So ada dekat. Okey. Ada lah. Kita pun pada begitu je. Tak payah nak bagi kat orang lain semua. Ni aku punya. Kalau contoh macam baby saya sekarang. Ini dia. Macam tu lah. Dapat untuk diri kita sendiri. Sebab kita tak perlu nak biaya orang lain. Benda lelaki memang kena biaya orang lain. Kena juga menanggung nafkah orang lain. Sebab tu dapat lebih. Ya, alright? Alright. Okey. Seterusnya. Sebagai ibu. Okey. Ada dua keadaan. Ibu akan mewarisi 1/3 daripada keseluruhan harta seseorang yang mati selepas wasiat. Okey, selepas wasiat. Sekiranya si mati tidak meninggalkan anak lelaki atau anak perempuan, tidak ada juga cucu lelaki atau cucu perempuan daripada anak lelaki. Contoh, Ahmad mati. Okey? Kemudian Ahmad tak ada anak lelaki. Sebab anak lelaki dah mati dah. Tapi anak lelaki Ahmad tadi ada cucu lelaki. Cucu. Maka ini pun sama keadaannya. Ibu Ahmad hanya dapat 1/3. Tapi kalau contoh si mati meninggalkan harta tanpa ada anak, tak ada cucu, ha, maka ketika ini okay, tak ada saudara juga, ha, ada saudara, tak ada saudara yang terdekat, okay, ibu akan dapat 1/6. Okey. Sorry, terbalik. Kalau kata tak ada, dapat 1/3. Kalau ada 1/6. Faham eh? Ha, kau tak ada. Sebanti tak ada. Kalau tak ada, banyak sependek. Balik, banyak. So, kalau kata contoh, tak ada anak lelaki, dia dapat 1/3 lah. Tapi kalau kata ada, dapat 1/6. Sikit-sikit. Lebih sikit. Okey, jadi kalau contoh kata kalau Ahmad meninggal sebut tadi, ada anak lelaki, okey, ibu dapat 1/6 je lah. Tapi kalau tak ada, okey, dapat 1/3. Boleh eh? Tukar tadi eh? Alright. Kemudian, kalau isteri, okey, isteri dah banyak keadaan. Okey. Yang pertama, kalau si suami meninggal dunia, okey, ada anak, maka isteri hanya dapat 1/8. Anak atau cucu. Tapi kalau kata si suami meninggal tak ada anak, maka isteri dapat 1/4. Contoh katakanlah Ahmad kahwin dengan Mina. Okey. Lepas tu bercerai. Okey. Tak lama Ahmad kahwin pula dengan Jah. Contohlah. Kan? Kemudian perkahwinan Ahmad dengan Jah tak ada anak. Ahmad meninggal dunia. Kalau ikutkan, bila perkahwinan antara Jah dengan Ahmad tak ada anak, maka Jah berhak dapat 1/4. Tapi bila cek-cek balik, rupanya masa Ahmad kahwin dengan Mina ada anak. Walaupun anak tersebut adalah anak hasil perkahwinan Mat dengan suami dengan isteri sebelumnya, Jah yang sekarang ini isteri yang sah pun akan dapat 1/8 sahaja. Sebab anak bukan maksud anak dengan si mati, anak dengan yang ditinggalkan, tapi juga anak yang si mati dengan perkahwinan sebelumnya dengan orang lain. So kena cek baliklah. Dan sebagai contoh, kalaulah pula si isteri itu berpoligami. Okey? So kalau kata poligami, contoh kata isteri pertama, kedua, dua orang isteri lah sekarang, ramai orang dua isteri kan, okey? 3-4 jarang-jarang. Mat mati, Mat kahwin dengan Jah, kahwin dengan Mina. Okey. So Jah tak ada anak. Yang ada Mina, Mina ada anak. Okey, jadi bila Jah ada anak, maka dapat 1/8 saja kan isteri. 1/8 ni bukan Jah 1/8, Mina 1/8 tak. Ha, 1/8 yang menjadi hak isteri tadi kena share antara Mina dengan Jah. Kau ingat share suami je? Harta yang tinggal pun kena share. Okey? Ha, so dah faham eh? Buat bisnes itu kan? Ha, so itu yang orang marah sangat tu. Oh, mana boleh dah lah mati dah share suami dah. Mati pun dah patut share juga lagi kan? Nah, tapi itu hakikat sebenarnya lah kan? Eh? Alright, okey. Itu berkaitan dengan isteri. Seterusnya anak perempuan. Okey, anak perempuan pun tergolong waris yang wajib dapat. Okey. So kalau kata contoh, anak perempuan tersebut anak tunggal. Memang dia seorang-seorang, tak ada adik lagi, adik lelaki, okey. Dia akan dapat 1/2. Okey? Tapi kalaulah kata
Okey. Ada anak lelaki, saya sebut tadi, ada juga anak lelaki, maka dia berkongsilah. Sebab tadi berkongsi tadi maksudnya satu bahagian anak perempuan, dua bahagian anak lelaki. Sama juga kalau contoh kata anak perempuan tu lebih ramai macam yang tadi sikit tadi lah, dia akan berkongsi. Satu per dua tadi bahagian tadi kongsi dengan anak perempuan yang lain. Jawab eh? Dapat eh? So ini mudah sikit lah. Okey. Seterusnya saudara perempuan. Okey. Saudara perempuan tak termasuk ahli waris. Maksudnya bergantung kepada keadaan baru boleh dapat harta. Contoh kakak ke adik perempuan lah. Dan keadaannya adalah bila si mati tak ada anak atau tak ada cucu, baru dia boleh dapat. Ada dapat satu per dua. Kemudian kalau kata okay, satu per dua atau dua per tiga, bergantung lah. Maksudnya kalau kata contoh tak ada anak, tak ada cucu, tak ada bapa, tak ada datuk, barulah dia waris tunggal dapat satu per dua. Tapi kalau kata contoh ada dua orang atau lebih berkongsi, okey, dia kata tadi tunggal tapi berkongsi. Contoh macamlah si mati tu adalah saudara lelaki. Lepas dia mati, anak pun tak ada, bapa pun tak ada, cuma ada seorang kakak je contoh, maka si kakak tadi dapat satu per dua. Tapi kalau contoh yang mati tu adik lelaki, okey, memang tak ada adik, tak ada ayah yang memang waris, tak ada anak yang waris utama, tapi si kakak tadi ada seorang kakak lagi dia. Jadi dua-dua ni akan berkongsi harta lah. Okey. Terhijab apa tadi, kalau ada anak perempuan cukuplah sebab tu lebih dekat. Okey, so saudara perempuan tak termasuk waris yang wajib. Dia hanyalah waris yang menjadi simpanan. Kalau main bola simpanan lah. Simpanan maksudnya bila tak ada yang utama, nampak bola kau pergilah jenguk muka untuk dapatkan pusaka. Okey. Seterusnya, okey. Harta yang boleh dibahagikan. Pertama sekali, harta yang boleh dibahagikan mengikut faraid adalah baki harta yang dah ditolak selepas selesai pengurusan jenazah. Sebab tu bila seseorang tu meninggal, jangan duk kira berapa dapat dulu. Kena settle dulu nak pun ni jenazah dia ni, nak kena beli kain kapan lah, upah gali kubur lah, semua kena settle dulu. Kan kadang-kadang nak kira benda tu pula. Tak apalah, itu kita kira duit orang atau orang datang. Kan? Orang datang, salam-salam, selalu tabung kan? Ha, duit tu kita guna. Tu tak elok lah. Ha, tu yang tu mungkin bahagian untuk anak tinggalkan. Okay? Ha, yang bab dia ni, si mati ni kena guna bahagian harta dia dulu untuk uruskan jenazah dia. Okay? Lepas tu, hutang-hutang. Ini pun kena. Seingat dulu, masa kematian Allahyarhamah Tunku Bainun. Tunku Bainun. Bekas TPM Allah Balawi. Bainun apa nama? Indun. Balik nama Bainun kan. Indun. Arwah Indun. Okey. Ingat eh, masa sebelum dibawa jenazah. Okey, masa tu Allah Balawi kata, siapa-siapa yang arwah ada berhutang boleh cari saya. Ingat tak? Kau sempat tengok lah. Saya tengok masa tu. Okey, memang dia sebut. Sebab memang hutang itu perlu dilangsaikan. So buatnya pula, kira-kira semua, loh habis semua hutang, tak ada langsung harta. Ataupun kadang-kadang kita pula kena cover hutang yang apa, harta yang ada tak cukup untuk sambungkan, untuk cover hutang. Nasib kau lah. Okey, waris yang tinggal hak utama tadi tu, waris yang utama wajib menerima harta tadi tu adalah waris yang perlu selesaikan hutang si mati. Nasib lah. Jadi waris ni kau tak dapat harta, tanggung kena bayar harta pula lah. Kena bayar hutang balik lah, mesti dua keadaan. Okay, so kalau contoh kata yang meninggal tu adalah suami, isteri ni tak dapat, nak dapat harta faraid sebab hutang banyak, tak cukup lagi, isteri kena usahakan bayar hutang. Okay, so itu antara risiko je lah. Kemudian hutang, kalau kita wasiat, okay, hutang pada masanya lah. Ni hutang sama jugalah, hutang pada bentuk, kalau contoh kata dia tak bayar zakat, semua tu hutang, tadi hutang pada manusia. Ataupun wasiat, sama jugalah. Sebab tadi, wasiat tak habis kan, 1 per 3. So jadi 1 per 3, tolak wasiat dah, baki tu baru dikirakan untuk faraid. So ada 4 lah kira-kira, ikut kan. Pengurusan jenazah, ini hutang-hutang tu, hutang nazah semua tu. Okay, kemudian hutang manusia dan juga wasiat, 4 perkara. Selesai 4-4 perkara ni, barulah kalau ada baki, dibahagikan ikut faraid macam nelayan tadi. Dapat eh? Faham eh?
Okey. Kemudian bentuk harta. Tanah, bangunan, barang kemas, insurans, saham, wang tunai, tanah kebun, benda tanakan, nah, semua ni lah. So ini adalah harta-harta yang boleh dibahagikan. Maksudnya harta yang boleh dimiliki. Termasuk juga harta tak alih lah. Okey. Contoh katakanlah, okey, isunya. Yang ditinggalkan adalah sebuah rumah yang mungkin besar, rumah agam ke, okey, besar. Tapi satu tu je. Dan ada pembahagian 1/3 lah, 1/6 yang terbagi tadi. Macam nak bagi? Adakah kena pecah? Kau dapat dapur, kau dapat bilik air, kau dapat ruang tamu, macam tu ke? Alright. Ini yang menjadi isu. Sebab kadang-kadang mungkin ada, pernah kes sekali kan, eh, dia tak nak jual rumah tu. Apa keadaan sekalipun, aku nak juga rumah ni sebab rumah ni rumah pusaka. Tapi kalau dia ambil rumah tu, orang tak bagi. Jadi kalau contoh katakanlah seseorang yang berdegil, nak juga rumah, nak bagi bahagian orang lain, okay, dia tak nak jual, dia kena bagi duit cash lah kat orang tu. Nah, tak ada lah macam rumah pula, kau duduk bilik air, tak ada macam tu lah, tak roji pula kan. Okay? Tapi boleh buat perjanjian di mahkamah. Alright, buat perjanjian di mahkamah, bahagiannya nanti, contoh katakanlah isteri yang ambil rumah. Jadi untuk anak, untuk ibu, untuk ayah yang ada, isteri tadi dia kena bayar sejumlah ikut yang dah ditentukan bagi dekat ibu, ayah, dekat anak. Ha, jadi tak boleh nak diputus ke tak nak, tak boleh nak dibiarkan macam tu lah. Dan untuk memudahkan juga, okey, kena pastikan ada tempoh untuk orang yang nak rumah tadi atau nak satu harta-harta arif tadi tu untuk dijual. Pernah ada kes saya, mahkamah perintahkan bagi jumlah sesekian pada seseorang, pada orang yang itu, selepas rumah tersebut dijual. Dan tak dinyatakan pula tempoh bila rumah tu kena jual. Sampai ada 2 tahun dah. Boleh jumpa saya. Saya kata, isunya adalah dalam perintah sebut dia kena bagi lepas rumah dijual. Tapi tak sebut pun bila rumah tu kena jual. Jadi waktu sebut, mahkamah kata bagi lepas jual, aku tak jual, tak nak bagi lagi lah. So sampai bila macam nombor kan? Sebab tu dalam perintah. Dan kadang-kadang, okay, kalau ikut kes tadi tu pun memang lawyer yang buat. Memang lawyer juga yang buat. Kalau ikutkan kata lawyer ni memang dah jelas lah semuanya kan? Lepas tu kita kena tahu juga, okay? Anda kena tahu juga detail apa yang patut ada supaya mudahkan urusan. So kena masukkan tempoh dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan, masalah. So kalau tak jual juga, dia kena bagi duit yang dia ada. Okay? Alright. Seterusnya, dah berkes sebulan dah. Simple je, okay. Harta yang kita miliki bukan harta sendirilah. Sebab tu, kalau ikutkan sekarang ni lah, kita perasan lah kan, kalau perasan, kadang-kadang ada orang yang senang sangat. Kereta 4-5 buah, rumah 4-5 buah. Ada orang yang sampai nak hidup pun melarat. Kan? Sebab apa? Sebab ramai yang daripada kita ni yang memegang prinsip belanja ikut kemampuan. Betul tak? Kan? Selalu bila perkara saya pun tanya, okay, kita kena belanja ikut kemampuan. Ya ke saya kata? Sebab kalau belanja ikut kemampuan, kadang-kadang kita memang mampu sebenarnya. Memang Allah beri kita kemampuan untuk belanja banyak. Beri kereta 4-5 buah, hari Isnin bawa kereta ni, hari Selasa bawa kereta ni, contohlah. Kan? Okey, ada. Tapi ada orang lain kereta pun tak ada. Kadang-kadang sampai bawa anak, pernah saya nampak motor anak 4 kat dalam bakul tu, seorang duduk macam tu, seorang dia duduk kat belakang depan ayah. Tapi tak pasal sangat anak pun, okay? Yang mak kat belakang, seorang kilit pun seorang kat depan. So mungkin sebab tak mampu lah tu. Dan saya pernah dulu, masa zaman mula-mula dulu pernah dah keadaan macam tu. Masa dia anak 2 je lah. Seorang depan aku tu, seorang kat saya belakang. Okay, so ini 4 memang bagi saya tu terpengar juga. Bandingkan orang-orang lain yang sebut tadi lah. Kita pun boleh gilir ikut hari, ikut jadual tak? Sebab kita memegang prinsip yang salah. Belanja ikut kemampuan. Sedangkan ikutkan syariat yang sebenarnya adalah belanja ikut keperluan. Sebab dalam kemampuan kita ada harta tu, bukan harta kita semuanya. Ada harta orang lain.
Jadi bila kita tak melaksanakan, bagi tak ayah aku bayar zakat selalu. Zakat raya-raya tu RM7. Setahun RM7 je. Dia beras. Kan? Ada zakat lain. Ada zakat harta, ada zakat gaji, zakat barang ke, masih barang-barang semua kan. So benda-benda macam tu lah. Kita bagi. Kalau kata contoh, maksudnya ramai kot yang baca kisah Sibu Khori yang sekarang dah banyak bini semua kan. Dia cerita daripada awal mula-mula dia kerja dulu, memang separuh daripada gaji dia beri ke orang. Kan? Dia punya rezeki dia macam mana. Okay? So, belajar kan? Nanti boleh dah. Tak ada lah, so bagi semua, separuh ke dah semua. Tapi maksudnya kita ada juga bahagikan pada orang. Pada orang lain, insyaAllah akan menambah kita punya rezeki. Sebab barokah. Sebab kalau ikutkan zakat tu sendiri, maksud dia bertambah. Zakat tu maksud dia dalam bahasa Arab, maksudnya kita bertambah. Peliknya, pasal bagi orang tambah pula. Kan? Tapi menunjuk kita barokah. Sama juga macam harta kita. Yang kita miliki, kita nak wasiatkan ke apa semua, harta tersebut ada yang bukan hak kita, yang memang kita kena kongsikan. Cukup. Kalau kata contoh kita nak buat simpanan, simpanan kena pergi juga. Nak bagi dekat orang, memang sebut tadi, bagi sebut tadi zakat tu bertambah. Okey, zakat tu bertambah, nak bersedekah boleh. Tapi dalam masa yang sama, kena juga ada simpanan kita lah. Dan kalau ikutkan kepada kawan saya yang kerja dekat EKPK, okey, simpanan yang agak selesa kalau kita nak hidup kat depan, masa depan, dalam keadaan selesa, sekurang-kurangnya kita kena ada simpanan 3 bulan tanpa kerja. So, contoh sekarang ni, katakanlah kita kepulauan bulanan kita RM3,000. Kan? RM3,000 sebulan. Jadi, untuk senang, paling tidak sekarang kita kena ada RM9,000. Untuk 3 bulan ke depan tanpa kerja. Tu selesa. Tapi kalau sekarang ni RM1,000 pun tak ada lagi ke kan? Ini patah hidup sendiri. Kan? So, agak tak selesa lah. Okay? Alright. Okay, kemudian antara cara juga yang agak mudah, okay, untuk kita mengelakkan daripada berlaku masalah. Atau sebagai contoh, okay, saya berdepan dengan banyak kes keluarga, okay. Kadang-kadang ada kes suami yang tak bekerja. Contoh kes 2 minggu lepas, 30 tahun 30 tahun kahwin, suami bekerja suka-suka hati. Waktu bekerja pula tak kerti nak balik. Dia setiap gitu. Dah tu pula bekerja tak pergi nafkah. Sampailah yang terkini, kalau siapa ada Facebook boleh share. Boleh tengok kat Facebook saya dah share. Yang terkini, suami dia dah tak kerja sejak daripada bulan 4 tahun lepas. Dah setahun lebih lah. Okay. So, sebab apalah, tak ada tu perkara. Dia ni lah yang isteri ni lah yang sibuk nak kena uruskan belanja anak, sekolah semua. Lepas tu dalam masa yang sama, rumah nak kena lelong dia lah pergi merayu adik-adik sana sana untuk bersedia ke rumah. Sampailah yang baru-baru ni, okay, yang menyebabkan dia nekat untuk jumpa dengan saya. Dia terjumpa. Anak dia minta dengan ayah slip gaji yang terakhir sebab nak kena proceed untuk masuk polis. Dia baru tahu, dia kata gaji suami saya sebelum ni RM5,000. Yang berhenti pendapatan tu. Sedangkan RM5,000 tu, gaji tu, dia tak pernah bagi pun untuk isteri dan anak. Kata tu. So sekarang ni dia tak kerja. Ada simpanan lah maksudnya. Ada simpanan sebab boleh belanja awet tak? Bini tak bagi, anak tak payah bayar awet. So sekarang ni dekat nak pasal. So ada isu yang sama. Kadang-kadang ada isteri yang macam mana kalau saya tak nak bagi harta saya dekat suami saya? Kan? Saya sebut tadi, suami adalah orang yang wajib dapat pusaka kalau isteri meninggal. Kan? Tapi macam mana kalau saya tak nak bagi dekat suami saya kalau isteri meninggal, macam mana? Okey. Apa yang boleh dibuat? Sebut tadi, wasiat tak boleh. Wasiat tak boleh. Saya pernah buat satu kes, okey. Seorang VVIP dari Sabah. Dari Sabah orang tanya saya sini. Dia membela datuk lah, orang besar juga. Datang dalam keadaan yang tak bersihat. Ditolak oleh pembantu dia atas wheelchair, okey. Sama jugaklah. Dia ada banyak harta. Tapi dia tak nak bagi harta dekat anak dia dan tak nak juga bagi harta kat suami.
Sebab dia kata suami memang sepanjang kahwin memang tak pernah menghargai dia, mudah-mudah menghabis harta dia adalah. Dan anak sendiri pun tak pernah nak hormat dia kecuali nak duit. So dia tak nak kalau dia mati, suami dengan anak, oh, enjoy harta dia. So macam nak buat? So saya kata, wasiat hanya 1/3. Kan, ikutkan tadi kan? Wasiat, nak bagi wasiat, contoh katakanlah kalau aku meninggal, dia nak bagi dekat apa, anak yatim, semua itu lah, anak yatim kan? So saya katakan dia, wasiat hanya boleh 1/3. So, maksudnya lepas matiannya, 1/3 harta ni bagi rumah anak yatim ni. Tapi ada 2/3 lagi. Kan? 2/3 lagi tu, apa keadaan sekalipun, tetap akan jatuh kepada suami dengan anak. Dan dia tak nak harta tu di-enjoy oleh suami dengan anak dia. So, apa yang dibuat, seperti tadi ni, okay? Hibah. Itu eh? Hibah. Hibah maksudnya, penyerahan harta kepada seseorang sebagai pemberian ketika masih hidup. Okey? Dan dia, hibah ni boleh ceritanya hadiah. Sebagai contoh, okey? Kita ada kenal baik seseorang, okey, kita buat terus perjanjian. Aku serah tahun dekat kau. Tak ada masalah. Itu boleh buat. So itu juga yang banyak praktikan sekarang ni, hibah terus. Mungkin katakanlah okay, bagi harta, okey. Si isteri ada banyak rumah, rumah A bagi kat anak satu, rumah B bagi kat anak dua. Bagi terus. Bagi terus semasa hayat. Dan kalau kata anak itu bawah umur 18 tahun, jadi pegang amanah lah. So sebab pegang amanah. Dan boleh juga buat, okey. Buat, maksud saya, satu terma yang mengatakan hibah itu valid selepas berlakunya kematian. Dia beza. Kalau tadi wasiat, wasiat aku mati rumah ni bagi dekat orang ni dan tak ada dekat waris. Okey. Berbeza kalau contoh katakanlah dia buat hibah nak bagi dekat anak. Tapi ada terma dia, hibah ini valid sebab kematian. Bermaksud selagi belum berlaku kematian, maka harta adalah harta kita lah. Sebab saya buat macam ni hari tu, pernah ada kes saya, seorang ibu yang kematian suami dan ada dua anak saja, yang sulung perempuan, yang nombor dua lelaki. Dan selepas dah selesai suami dia meninggal semua-semua, dia pun dah buat pembagian harta siap-siap. Anak yang perempuan dapat satu rumah, okey. Dan rumah yang dia duduk, dia bagi dekat anak bongsu. Belum kahwin masa tu. Okey. So, memang nama tu kan semua lah. So, nama anak dia. Tak lama anak bongsu dia kahwin. Lepas tu juga menantu kata dekat suami dia, tak ada pada besi lah abang duduk rumah ni. Dia kata, rumah ni kau rumah abang, abang suruh lah mak keluar. Jadi si suami tadi yang terlalu sayangkan isteri dia cakap dekat mak dia, mak, rumah ni memang saya, tak pada tak ada pada besi lah, kalau mak duduk sama mak keluar daripada rumah ni. Benda ni berlaku. Memang kita dengar macam ni, ya Allah sanggupkan. Benda ni berlaku. Dan saya pernah ada kes eh, seorang pakcik, ini bukan kes saya, bukan kes saya, tapi benda ni berlaku di tempat saya dekat Rawang, sebab tadi kan, Sik Puteri, okay? Pernah di-sharekan dekat Facebook, Bandar Sik Puteri tu, okay? Seorang pakcik yang terjaga pagi sebab ada jemaah surau tu, jemaah surau sedikit dekat tempat sekolah anak saya tu. Kejut kan, pakcik, kenapa tidur kat tangga? Pakcik bangun apa ni? Pakcik kat mana kan ni? Pakcik ni dekat surau ni, kenapa tidur kat tangga, kenapa tidur kat surau, tanya. Pakcik kat mana pula balik? Orang cakap lah, pakcik ni dekat Bandar Sik Puteri Rawang. Dia menangis. Kenapa menangis? Selain-selain. Sebab dia kata dia tertidur dalam kereta. Nak tidur dah. Okay, dia nak tidur dah. Dia bangun 10 malam, nak tidur dah. Anak dia kata, ayah juga boleh minum. Ayah dia kata, lah, kantor nak tidur dah ni. Tak apalah ayah, yang untuk tidur dalam kereta dulu lah. Kita keluar minum je dulu. Okay? So, tunggu tu nak jalan kat, nak pergi mana minum kat mana. Tak apalah, kejap lagi kita. Ayah kantor nak tidur kan, sebab kejut lah. Okay? Dan yang kejutkan dia masa tersedar tu, bukan anak dia. Tapi jemaah surau tadi. So, bila tanya macam tu, orang surau tanya dia, pakcik, rumah anak pakcik kat mana? Kat sini, Tanjung Balik. Tak jauh pun. Jawab yang saya tanya lebih kurang sejam.
sanggup daripada Tanjung Malim dia kejut, dia bawa ayah dia pergi tinggal kat sana. Ini yang berlaku. Okey. Saya berdepan dengan macam-macam kes yang memang kadang-kadang macam tak logiknya. Okay. Memang saya dulu masa belajar apa kan? Tak benda lagi bersyarah syek yang macam tak logik, tapi bila kita sendiri berdepan sampai 20 tahun, mak itu realiti. Sama macam kes tadi. Mak bagi rumah, anak yang kalau mak ayah yang mungkin dah tua dah uzur, rasa menyusahkan dan keadaan macam ni, okay, keadaan macam ni banyak yang berlaku disebabkan suami yang mengikut cakap isteri. Sebab itulah kita yang perempuan ni kan, ada anak lelaki contoh nanti yang ada semua, okay, anda yang muda-muda, ha, jangan pula esok abang tak suka lah kat ayah abang, janganlah eh. Sebab mak ayah kita tu lah baru rezeki. Sebab juga ikutkan. Kalau contoh kata kita yang perempuan, okay, kita yang perempuan ni kata orang tanggungjawab anak lelaki dan mak ayah, betul? Walaupun tanggungjawab anak lelaki, tapi kita sebagai anak perempuan tak salah kalau kita juga mulung. Sebab kita pun sebut tadi, harta kita suami tak berhak campur. Contoh kita kerja gaji RM20,000 contohlah kan, hari gaji saya RM20,000, okay, nak pergi kat mak ayah RM10,000 bagilah. Suami tak boleh. Suami kata tak boleh, tak ada isu. Tak jadi no shoes pun. Suami kata jangan, aku tak pergi untuk izinkan. Tak ada masalah. Abang, bukan harta abang, harta saya. Ha, tu kata kita hati lah eh. Kata kat dia pula, kata dia gadak pula eh. Tapi nak cerita bagi, itu hak kita. Kita bagi dekat mak ayah kita. Tak ada masalah. Okay. Dan anak lelaki pula, walaupun tanggungjawab dia lebih besar, kalau jadi isteri, dia kena bersih dulu. Ha, sebab tu kita yang perempuan ni, okay, kalau contoh katakanlah suami kita buat tanggungjawab dekat mak ayah dia, kita membantu suami rumah tangga, barokah rezeki. Tapi janganlah sampai kita pula yang duk hasut suami, buang mak ayah kan, ataupun contoh katakanlah kita ikut cakap suami. Kadang-kadang juga ada, tengok ada suami yang tak suka lah mak kau ni bebel. Dia pernah ada kes saya, mak tegur isteri kau ni dalam pantang, kau tak payahlah keluar mata-mata balik awal pagi semua kan, terus benci mak, datang jumpa saya nak kahwin lain. Kenapa nak kahwin lain? Sebab nak cari mak mentua yang baru. Mak mentua sekarang tak baik. Pun ada. Ha, kahwin lain dapat nak dapat mak mentua yang baru. Ha, okay. Ha, so dunia hari ni macam yang cerita. Alright? Okay. So, kita ada lebih kurang 40 minit. Ada soalan? Apa nak tanya? Pasal puasa. Okay. Kan tadi tak selesai kalau zakat semua waris yang kena tina. Ha, kalau okay, puasa macam mana? Alright, kalau puasa pun sama, tu dia kira hutang syarikat. Kita tahulah, maksudnya memang tahu dia ni pernah ada puasa yang tak digantikan lagi. Maksudnya kita tahu, jadi kita kena tolong puasa untuk dia. Dia kalau yang Atau kalau kita puasa hutang larat, bayar fidyah lah. Yang menikah tu mak, maknanya yang patut ganti tu suami ataupun anak lelaki. Okay, kalau ikutkan, alright, bukan setakat suami, kalau nak perempuan ada lah. Okay, dia mana-mana pihak yang ikutkan keutamaan. Kalau kata yang meninggal tu adalah ibu, kemudian ada suami, suami yang kena keluarkan duit tu fidyah. Sebab bila sebut tadi, bukan kata bersedia puasa. Kalau mampu puasa, alhamdulillah tak ada masalah, niat gantilah kan. Tapi ramainya yang kita bayar tu fidyah. Bayar fidyah berapa hari, suami kena keluarkan dululah. Tapi contoh kalau kata contoh ayah tu tak apa-apa nak mampu, anak pula yang mampu, lebih anak yang keluarkan tu lah. Ha, tak ada masalah. Ataupun contoh dia nazar. Kalau kata contoh kadang-kadang ibu yang bernazar, kan kadang-kadang ada mak-mak yang nazar, anak pun dapat kerja, anak pun dapat masuk universiti, nak buat kenduri macam ni semua, tapi tak terlaksanakan. Kita tahu tak terlaksanakan mungkin kesempatan duit semua, tapi lepas daripada tu dia kena buat. Warga dia tu kena buat. Sama kedudukan dia, bermula dengan siapa yang tinggal dulu. Kalau suami, isteri dulu. Kalau isteri, suami dulu lah, boleh barulah anak bawa-bawa. Bawa dia mak-mak ayah belakang. Empat eh? Okay. Soalan lain? Okey, sebelum tu tadi saya sebut pasal faraid yang dibahagikan. Okey, kena dulukan urusan jenazah, hutang, semua kan, ada wasiat. Okey, kalau contoh suami isteri, yang meninggal itu adalah suami, yang tinggalkan isteri, dah selesai bahagi semua hutang, urusan jenazah, sebelum dibahagikan kepada faraid, ada satu lagi hak isteri, iaitu harta sepencarian. Maksudnya, bila berlaku kematian suami, isteri pergi terus ke mahkamah, failkan untuk harta sepencarian.
Jadi bila dah berlaku selesai dah pembahagian urusan jenazah, hutang-hutang yang lain, sebelum dibahagikan faraid, bahagi dulu untuk atas pencarian. Maka apa tentukan? 1/3 harta adalah harta pencarian isteri, maka isteri akan dapat 1/3 untuk harta pencarian. Dah tu pula contoh katakanlah kalau tak ada anak, dapat 1/4. So isteri dapat dua benda lah. Harta pencarian daripada harta si mati, harta si mati sebagai faraid atau pusaka. Bukan isu tamak, tapi adalah isu hak yang memang Islam benarkan. Walaupun harta pencarian tidak ada nas syariat. Okey. Harta pencarian berasal daripada hukum adat. Yang daripada awal dulu, orang dulu-dulu kan, orang dulu orang tak apa pergi buka tanah semua kan. Jadi harta pencarian sama-sama cari, maka dipanjangkan jadi hak pencarian dan kita terima benda ni sebagai adat muhakamah ataupun adat yang dijadikan hukum, dipraktikan di Malaysia, diperundangkan dalam hukum yang mengundang keluarga, maka isteri pun ada hak. Dan keadaan macam ni lah menyebabkan boleh dapat lebih. Sebagai contoh, okay? Ada kes saya, dia berhenti kerja sebab lepas tu dapat anak ramai kan, dapat anak ramai, anak dapat berapa orang, so masa anak yang nombor 4 kot dia berhenti kerja dan dia membantu suami dalam perniagaan, okay? Dan lepas berlaku kematian suami, okay? Yang sana tu dah kalut, yang ada badan lain semua dah kalut, semua kalut kan. So berjumpa saya, saya kata plan untuk atas pencarian dulu sebab dia dibuktikan. Dia buktikan macam mana dia dah bantu suami dalam perniagaan semua. So dia dah dapat separuh daripada harta suami tu. Mahkamah tentukan harta pencarian. Jadi bagi tu boleh dapat 1/8 untuk dia sebagai isteri yang ada anak. So banyak jugalah. Dan bukan isu banyak sebab tamak, tapi sebut tadi isu hak. Sebab contoh, sebagai contoh kadang-kadang kalau yang isteri suami dia meninggal kan, ada juga yang dibiarkan terus. Dah ada dah bahagian untuk isteri, ada bahagian untuk anak, okey. Pak-pak saudara ke mak-mak saudara tak boleh dah. Sedang hakikatnya, kalau contoh katakanlah harta anak yatim, harta tu memang dah bagi dah dan ada kekangan, okey. Ayah saudara kena ambil tahu pasal nafkah. Sama macam kalau berlaku perceraian. Berlaku perceraian, kalau contoh katakanlah ibu tu tak bekerja, tak mampu untuk biaya anak, kemudian contoh katakanlah si ayah tu pula hilang boyuk ke atau meninggal ke contoh, okey, maka waris si ayah yang perlu menanggung nafkah anak-anak, bukan ibu. Sebab itulah pewaris yang berlaki lah, okey, dia bertanggungjawab banyak sikit, punya berat sikit. Hatta kalau contoh kata berlaku perceraian, suami ni memang jenis tegar, tak nak kerja, malas, suka hati lah. Pada kes saya kan, dah suruh isteri, dah pekan isteri faham kes, dia boleh kerja terus. Daripada seorang driver lori yang kerja gaji RM5,000, isteri dia faham kes harga apa untuk nafkah anak, dia boleh kerja terus. Dia betul dengan hakim, yang Arif, saya tak berhenti, saya dah tak kerja dah sekarang. Saya kerja kampung, gaji dekat berat, dekat dalam RM4,239. Sebab dia tak nak bayar nafkah. Okay? So, saya kata dengan dia, ayah mertua ada lagi tak? Ayah mertua ada. Kerja tak? Tak kerja kat so, tapi dia ada rumah sewa banyak. Tak apa. Kau masukkan nama ayah mertua dia sebagai hiwalah. Orang yang akan ambil itu jawab bekas suami. Dapat lah dia. So, jangan buat main. Jangan buat main. Hukum syariat sebab tu lah. Okay. Kadang-kadang saya pergi ke sekolah Sri Menteri. Perempuan semua kan. Saya tanya dengan adik tu, siapa yang rasa tak seronok jadi perempuan? Ada yang kan tak seronok jadi perempuan. Sebab apa? Jadi perempuan payahlah, maklum saya dengan budak maklum. Okay? Perempuan payah, perempuan payah. Perempuan tak boleh buat benda-benda kasar. Perempuan kena pakai tutup aurat. Bila pakai tutup aurat tak boleh gerak rasak semua gitu lah. Lepas tu dah nak tahu je lah. Perempuan tak boleh. Banyak sangat lah benda-benda dia. So sebab cerita pada dia, kita perempuan ni sebenarnya dapat kebajikan yang penuh. Contoh tadi, dah jadi isteri, suami kena tanggung segala-galanya. Suami kena tanggung segala makan minum kita. Contoh daripada ujung kepala hujung kaki. Hak lapik tengah tiap-tiap bulan tu pun faham. Kan? Laurier ke, Kotex ke, benda-benda lah kan? Itu pun suami yang kena provide, suami yang kena beli kan? So, maksudnya kita pun dah. Contoh kata kalau nak, orang kata memakai tutup aurat, menyekat ekor dasar. Tak ada sekat pun. Akak pernah je dulu, keluar pada UM, terlibat dalam kerja sendiri 3 hari 2 malam masuk Kuala Lipis. Hutan yang memang gelap. Bukan sekat
gelap lah tapi legap, kan hitam lagi kan. Okey, kan kalau ikutkan geografi, kalau kita contoh memang hutan tu tebal sangat sampai tak nampak langit, okey, pokok di bawah tu dia daun dia bercahaya, betul tak? Duduk kat hutan tu 3 hari 2 malam. Pernah disebabkan malam kami kena lepas pukul 2 pagi, tak nampak apa satu pun, merangkak pegang rumput jalan. Dan akhirnya Allah izinkan 80 orang peserta, 10 orang perempuan. Daripada 10 orang perempuan, 3 orang je bertuduh dan salah seorangnya saya dianugerahkan peserta terbaik. Alhamdulillah. Kita buat sampai masa mula nak masuk camp tu, ingat lagi seorang tu pun dia kata, dia boleh buat ke ni? Apa pakai macam ni lah, pakai jubah, jubah pun terlalu labuh lah macam tu, macam ni, macam sekarang lah tu pulang, dia boleh buat ke ni? Oh, tercampur kau, kau jangan pandang aku tak ada mata, bikin hati je kan. Tapi lepas tu pakai lah suruh banyak-banyak, panjat lah, segala panjat, buat apa, upsailing lah, apa, apa, apa ni, flying fox, buat. Oh, sekarang tak ada buat lah, besar sangat lah. Risau tadi putus. Itu cerita lama, cerita 20 tahun dulu, okay? Tapi nak cerita bagi, tak ada masalah kalau kita nak buat. Okay, alright. Soalan lagi yang tak berkaitan dengan ni pun tak apalah, yang penting berkaitan dengan wanita. Soalan tanya, tak apa harta, pasal harta. Akan ada peluang lah, eh? Ada, ya, boleh. Kalau saya tak cerita pasal harta, dia cerita pasal hutang boleh? Boleh, tak apa. Hutang pun harta kat tu. Tak apa. Okay, ha. Contohlah, orang ni belajar ni, okay, dia dah kahwin nanti, contoh suami tu tak kasi dia, okay, hutang PTPTN kau canggung. Alright, bijak, soalan yang bijak. Okay, bila seorang isteri mempunyai hutang dan suami melarang isteri untuk buat sesuatu bagi melangsaikan hutang dia, maka suami yang kena tanggung hutang isteri. So contoh kata kalau awak belajar, lepas awak kahwin, suami kata, ayang tak payah kerja, ayang duduk rumah jaga anak. Tapi bang, ayang ada hutang PTPTN, contohlah kan. Eh, tak tu biar je lah, biar tak apa, nanti lama-lama tu dia hilang tu dah. Haa, dah. Kami tu, ah tak apalah bang, ah kalau macam tu ikut hukum, hutang ayah kan putih-putih tu abang bayar, eh. Abang bayar ke? Abang bayar yang kerja lah. Contoh. Maksud sekarang ni, dia tak bagi kerja, kita tak ada. Kita tak ada cara untuk melangsaikan hutang, maka suami yang kena bayar. Jawab, eh? Good. Alright, soalan lain. Soalan lain? Okay, dah berkaitan dengan tu kan, nak share sikit. Antara masalah yang banyak sekarang ini yang melibatkan adik-adik yang baru keluar daripada universiti, bekerja dan nak berkahwin, okay, adalah berhutang untuk diberikan kepada bakal suami. Faham, eh? Ramai yang komen kadang-kadang, alah Kak Su, kalau tak bagi hutang kat dia, tak kahwin lah kami. Tambah-tambah pula dalam dilema hari ni kan, ramai perempuan yang lebih menjadi lelaki. Betul tak? Kan? Kak Usi ni pun ramai orang lelaki? Tak ada. Tak berapa banyak tak? Nak mengorat tak boleh, kan kena kongsi lah. Kan? Alright, so maksudnya yang perempuan kita sekarang ni memang dah mendominasi banyak IPT termasuk juga alam pekerjaan. Jadi, yang lelaki bukan kata tak kerja, tapi mungkin kerja yang kurang daripada perempuan. Tak ada masalah. Ikutkan hukum syariat, sekufu yang sebenarnya mengambil kira sekufu dalam agama. Kalau solat, okey, jaga agama, jaga solat, jaga semayang, sebenarnya jaga apa, hukum yang, hubungan mak ayah semua okey, tak masalah lah. Walaupun itu mungkin rendah gaji beri kita, jawatan apa, lebih rendah beri kita, tak masalah. Okey, cuma isu terpaksa berhutang. Kita gaji besar. Okey, kita gaji besar. Kemudian mak-mak hari ni pula kasihnya tak ada pun nak bagi hantaran bunga. Kan? Satu kes saya hari tu dia cerita, meh, pening kepala sebab si lelaki ni kerja pelajar IPT lah, keluar IPT baru kerja dan bercinta dengan sama kampung. Budak tu setakat SPM je. Tapi mak pun tak boleh. Kalau ikutkan hari tu pernah saya baca, ada yang share kat Facebook lah.
SPM banyak ni. Semua berdapat-dapat kan? Haa kan? So kalau ikut kan 12,000 tu rasanya dah sampai tahap degree kot. Tapi ni SPM je maknya nak 12,000 juga. Jadi yang datang jumpa dengan saya masa tu adalah kakak si berakar pengantin lelaki dengan mak dia. Nak buat macam mana ni? Dia kata nak buat macam mana ni? Nak berhutang boleh tak? So saya kata kalau dia sendiri hutang tak ada masalah apa-apa lah. Bergantung lah, bincang lah. Dia dah nak juga, anak-anak juga kat sana kan? Tapi point saya, kalau contoh kata yang si isteri ini, bakal isteri ini yang berkemampuan ataupun lebih gaji, lebih pendapatan, tapi yang si suami itu yang rendah, tak cukup duit, anda yang nak buat loan bagi dekat bakal suami. Kalau keadaan memaksa juga, sebaik-baiknya saya cadangkan jangan buat. Biar dia yang usahakan. Kau pergilah berhutang kat mana-mana, jumpa kat mak, minta hutang kat mak ke, minta hutang kat ayah, kat abang, semua dia yang ikhtiar. Kau nak aku kan? Kalau kau nak aku, kau buktikanlah kau suruh nak aku. Okey. Tapi kok-kok lah kadang. Manalah saya pandai. Abang saya pun kerja tak pandai. Lagi tak pandai, kita banyak. Banyak lah lah saya pun tak ada lah. Kita ni pula. Kan aku tunggu dia 10 tahun dah tak kahwin aku. Contohnya kan? Ha. Kita nak juga dengan dia. Terpaksa juga buat hutang. Saya mohon. Pastikan ada transaksi atau bukti anda serah duit tersebut kepada bakal suami. Transfer bank in ke, maksudnya ada bukti ataupun paling tidak buat perjanjian. Saya nama bakal suami, nama pengenalan, mengaku mengambil jumlah sesekian daripada bakal isteri saya dan nama saya, ada saksi. Itu dah memadai kalau kata berlaku sesuatu yang tak ingin belakang hari. Jangan buat diam langsung. Dan tolong ya adik-adik, jangan rahsiakan daripada mak ayah. Sebab ada banyak kes eh. Nanti kalau mak ayah tahu, mak ayah tak terima. Betul, kita nak kahwin dengan dia. Tapi kalau daripada awal lagi, kita dah biar dia dalam tanggungjawab. Kepada lain, untuk hantaran kahwin kita bagi. Dan ada kes, mas kahwin pun daripada tu juga. Sedangkan mas kahwin tak boleh hutang. Kalau mas kahwin hutang, dalam akad tersebut, dalam akad aku terima nikahnya apa, Minah binti Mat dengan mas kahwinnya RM20. RM20 saya tengah. Sekarang paling tidak cukup nak bayar pendara tu, kita panggil lah. Kalau macam utara, kalau Perak macam mana kira dia sama macam ni kot. Satu-satu macam mana? Satu-satu ringgit. Sikit je. Sikit sangat. Itu nak anak darah tu? Oh, okey. Kalau dekat Selangor, RM600. Kalau kat Kedah lagi lah. Kat Kedah ikut lah. Kat Kedah tu kat apa, contoh kata kalau RM1,000 ke ikut lah, dia lebih sikit lah. Tapi kalau kat Selangor, nama tu RM300 lebih kurang lah. Tapi ada beza janda dengan anak dara lah. Aku janda tu separuh sikit. Tapi RM100 sikit sangat je. Okay, sikit. Kenapa sikit? Poinnya, okay, mas kahwin itu yang wajib. Hantaran tu hadiah. Okay, tak apalah. Kita balik dari cerita. Contoh katakanlah aku terima nikahnya nama sekian dengan mas kahwin RM1. Okay. Tapi aku tak ada duit pun, RM1 tu dihutang dengan bini. Kan bayar dekat pihak perempuan, ayah terima. Okay. Masa akad tak sebut pun hutang. Boleh bayar status. Tapi yang tahu hutang adalah dia dan juga isteri. Sekarang tu dia bini aku tu jadi hutang. Bermaksud hutang mas kahwin tadi masih hutang. Dan kalau ikut hukum syarak, kalau mas kahwin hutang, isteri tak wajib layan suami. Contoh kan, kau cerita apa? Cerita perempuan yang terakhir. Oh kan? Celak je pintu. Assalamualaikum. Oh, tu tanda-tanda dia itu kan? Oh, ataupun orang tu dulu sebut apa? Kapal terbang nak mendarat. Oh, ada istilah-istilah dia kan? Kalau itu yang berlaku, mas kahwin hutang, suami sebut kapal terbang nak mendarat, cakap dekat dia, landasan tutup. So, tak boleh nak mendarat. Sebab mas kahwin hutang. Dan sebagai contoh, katakanlah berlaku juga hubungan kelamin suami isteri sampai ke kemati atau berlaku cerai, mas kahwin tak bayar, di akhirat nanti suami tadi dikira sebagai berzina dengan isteri sendiri. Ya, walaupun hubungan nikah tu sah, sebab mas kahwin wajib. Ikutkan sirah Rasulullah, masa Rasulullah menikahkan Ali dengan Fatimah, Ali nak masuk ke bilik lah jumpa Fatimah, tapi Ali tahan, Rasulullah tahan Ali.
Sebab so tanya, mana mas kahwin anak aku? Kan? Ali kata, aku tak ada apa Rasulullah nak pergi mas kahwin. Ambil pun baju besi. Dulu baju besi berharga, bukan pakai perang kan? Ali dah bagi baju besi pada Rasulullah. Rasulullah terima, baru Ali boleh jumpa dengan Fatimah. Sebab tu mas kahwin itu wajib. Dan ulama ambil kira mas kahwin yang wajib tadi sama status dia macam nafkah yang isteri wajib terima sepanjang perkahwinan. Bermaksud kalau contoh dah kahwin, suami ni kudukutlah lagi teruk pada Haji Bakir. Contohlah Haji Bakir bagi juga 200 beli mesin jahit. Setahun punya minta apa-apa dengan aku kan, dia kata anak dia kan. Ini bukan RM2, RM2 nak bagi upaya. Kedekut sangat-sangat. Maka isteri boleh tak layan suami untuk nafkah batin. Okay, so settle eh. Bab hutang yang kalau kata contoh anak nak buat dengan suami, pastikan ada hitam putih. Sebab senang. Banyak kes dah yang akak kenalikan, okay. Kahwin 2-3 bulan, minta nafkah. Abang nak nafkah bulan ni. Hai! Dulu sebelum kahwin bagi aku RM30,000 je. Sekarang RM300 nak kira. Sebab kita dah mula daripada awal lagi benarkan dia lalai tanggung jawab. Sebab tu seboleh-bolehnya lah. Okay, tolong elakkan. Alright. Yang kedua, yang ramai orang confused. Kalau dah bekerja, ada suami yang kata, aku bagi izin kau kerja, duit gaji kau duit aku. Salah eh. Dia bagi izin pakai PO. Tak apalah abang izin kerja. Kita kerja berpeluh-peluh. Cantik banyak duit dia? Tak. Dia bagi izin sebagai menunaikan hak dia sebagai suami berkuasa ke atas kita. Tapi segala titik peluh kita adalah hak kita sendiri. Sebab tu, walaupun contoh 1 sen pun suami minta, kita boleh anggap itu hutang yang kalau suami tak bayar, di akhirat nanti akan dipertikaikan. Atau contoh katakanlah kan, okay? Dia mati, apa harta dia bayar kita dulu? Hutang kita pun termasuk juga. Sebab harta kita, usaha kita, hak kita sepenuhnya. Tapi kalau harta suami, tadi saya bincang tadi kan, harta suami adalah harta kita. Itulah selalu sebut. Duit suami, duit isteri, duit isteri, duit isteri. Nasiblah kau. Sebab itulah Islam tu adil. Sebab kita wanita memang dijaga. Dijaga oleh lelaki. Sebab tu apa-apa harta suami, harta kita. Termasuk juga kalau contoh katakan suami bekerja, macam kes yang share tadi kan, okay? Suami ada rumah, nama suami je. Kemudian berlaku perceraian. Isteri walaupun tak bekerja dan tak memberikan sumbangan untuk rumah tadi, berhak untuk dapat paling tidak 1/3. Dan contoh kata kalau isteri bekerja, tak bagi pun duit untuk beli rumah. Tapi dah suami bayar rumah, yang lain dah short. Kita kena tolong. Nak kena beli susu anak, kita tolong bayar bil elektrik, bil air semua. Maka itu pun dikira sebagai sumbangan langsung. Kalau sampai ke peringkat, boleh dibuktikan sampai separuh. Maka nilaian rumah tadi separuh hak kita. So berkaitan harta juga tu. Dan untuk nafkah, walaupun kita bekerja, isteri bekerja, okay, suami tetap wajib menanggung kita. Kalau dia kata, abang dah bagi izin kau kerja dah, kau tanggung duit isteri kau lah. Tak. Dia tetap tanggung kita. Duit gaji kita simpan. Dia yang ketanggung. Makan, minum, pakai, semua dia ketanggung. Segala keperluan kita sepanjang menjalani kehidupan. Macam sebut tadi lah, nak beli lapik bulan-bulan tu pun dia kena bayar kan? Nah, so bagi kat tu. Jadi bila dah ada kekurangan, suami dah tak mampu nak tanggung dah, baru kita tolong dia. Tolong tadi berikan sebagai hutang. Sebab kalau seorang lelaki yang dah berkahwin, mula-mula dia kena tolak. Tolak dulu 4 ulang alik kerja, yang baki tu barulah untuk pembiayaan isteri. Dan kalau ada anak atau anak-anak, kena tolonglah. Dan sama juga lah, tolong bagi mak ayah jugalah. Mak ayah ni pula, contoh katakanlah kalau mak masih ada ayah, ayah mampu kerja, bukan kena tanggung sepenuhnya mak sebab ayah masih ada. Boleh bagi sikit sebab dia lebih utamakan kepada isteri atau anak. Tapi kalau contoh katakanlah memang mak tu tak bekerja, ayah pun tak ada, tak ada balik lain, okay? Segala keperluan mak tadi terjawab si anak lelaki yang ada tadi. Maka isteri yang dah tahu kat dalam situ kan tolong juga.
Ha, sebab tu kita yang perempuan ni dua keadaan. Nak pastikan kita dibantu atau dibiayai ataupun tak selepas perkahwinan, tengok siapa yang kita bakal kahwin. Kalau contoh kata kita tahu dia ni bakal menjaga mak dia sepenuhnya, tapi kita nak juga, bermaksud kita perlu bersedia untuk membantu suami dalam belanja keluarga lepas kahwin. Sama juga kalau kita dah tahu suami aku ni memang gaji kecil, kalau aku kahwin dengan dia, aku kena bertanggung juga. Kita nak juga, maka kita tanggung. Sebab ada kes saya, kahwin 12 tahun, anak 4 orang, datang jumpa saya nak cerai. Boleh tanya alasan dia kenapa nak cerai? Sebab daripada awal kahwin, dia yang banyak tolong untuk bantu keluarga anak 4. Saya tanyalah, kawan suka sama suka ke? Sama suka-suka sama suka. Puan kerja apa? Saya cikgu. Kemudian suami kerja apa? Tuan kebun. Saya kata, oh dulu masa sebelum kahwin, gaji suami lebih banyak daripada gaji puan. Dia gelak kat saya. Puan ni mana pernah ada gaji tukang kebun banyak daripada cikgu. Betul lah, kan? Gaji cikgu memang lagi tinggi punya tabun. Lepas itu persoalannya, kenapa sebelum kahwin, kau dah tahu dah gaji suami kau kecil, kau nak juga, dan sekarang lepas kahwin kau petikai. So kita diberikan pilihan tentukan jodoh. Kau kata rasa dah, aku ni kot mana pun makan tak mahu juga, berlapang dada, buka pintu hati, insyaAllah Allah akan murahkan rezeki. Cuma pesan kak, jangan sampai aniaya diri. Sebagai contoh, suami gaji kecil, kita gaji besar, dia bagi duit. Eh tak apalah bang, duit ayam banyak, duit ayam banyak, abang tak payah bagilah. Tak boleh. Berapa dia bagi ambil? Jangan sampai dia lalai tanggungjawab. Sebab bila anda tak ambil, lama-lama, tak payah. Bila banyak duit, dia mula lalai. Dah lalai tu lah yang dia pergi merata tu. Dan banyak kes saya, bila dilalaikan, kita pula benarkan dia lalai, dia relax. Ha, tu yang menambah cawangan macam-macam. Ha, kita mesti kaya hati. Ha, masa dia pun marah. Ha, tak boleh lah. Okay? Dapat eh? Seronok hari ni sebab ada jumpa dengan adik-adik. Ha, sebab banyak kes hari ni. Banyak kes melibatkan mereka yang baru berkahwin. Perkahwinan baru 2-3 bulan. Sebabnya kadang-kadang biasalah orang terdapat muda eh. Ha, so nak buat pilihan, nak pilih jodoh tu benda-benda yang berkait. Jawab eh? Okay. Kita dah masa 20 minit. Soalan lagi? Ya. Yeah. Kalau lelaki tu dia tak bayar kita kerja, okay. Tapi dia boleh tanggung hutang kita, okay. Tapi kita ada orang kita yang kita sendiri nak bagi duit dekat orang, okay. Kita nak kerja tapi dia tak izin. Alright, okay. Kalau contoh kata kalau mak ayah kita memang memerlukan, okay, memang memerlukan bantuan daripada kita, dan suami pula tak bagi izin untuk bekerja sebab dia mampu tanggung kita sepenuhnya. Alright, kemudian pula dia mampu tanggung hutang kita sebut tadi, punya soalan tadi. Alright, cumanya mungkin kita nak ada duit sendiri sebab kita nak sediakan bagi kat mak ayah. Okey. Apa yang perlu dibuat? Okey. Tak boleh juga bekerja. Walau niat kita nak tanggung mak ayah. Sebab kita dah dibiayai oleh suami sepenuhnya dan hutang yang wajib tadi pun dah ditanggung sepenuhnya juga oleh suami lah. Okey. Jadi apa yang perlu dibuat? Okey. Bincang dengan suami elok-elok. Nak bagi kat mak sikit boleh tak? Okey. Sebab masa tu kena minta dengan dia. Kalau suami kata tak payahlah, nak apa-apa bagi mak, mak dah dah anak lain dah orang bagi. Kita nak bagi juga, pandai-pandai lah. Kalau ikut kata mak kak, safe. Ha, kan orang dulu cakap Mak Saleh. Safe kan, safe. Mak safe tiap bulan. Ha, semua. Mak kak suri rumah sepenuh masa eh. Tapi nak cerita bagi, masa kak dapat masuk universiti 20 tahun lepas. Eh bukan 24 tahun lepas. 24 tahun lepas, okay. Bapak tak cukup duit. Okay. Nak bayar yuran lah, nak beli baju lah, semua nak, nak masuk universiti semua kan. Barang-barang kita sebagai anak semua suruh masuk universiti pula. Lepas tu balik seronok lah semua, tapi sebab tu kebetulan lah, rumah dua tingkat, kita dah tangga terdengar kan. Duit tak cukup lagi ni. Mak tanya dengan bapak, bapa tak cukup bang. Dalam RM2,000 kau nak cari, tak apalah suruh duit. Bapak terkejut. Hampa ambil duit kat mana? Orang kedah kan? Hampa ambil duit kat mana? Mak sebab, lah susip lah abang bagi tiap bulan. Jadi kita kena bijak. Mama cakap, mak akak walaupun suri rumah, belajar pada jam 6 saja, tapi ilmu keibubapaan dia tinggi. Pergi depan. Duit yang bapak akak guna belanja, contoh eh, bagi mak akak dulu-dululah, mak akak beli-beli barang semua kan. Walaupun lebih RM3-4, dia simpan. Besok minta pula, abang duit belanja hari ni. Bapak akak bagi, bapak tak tanya pula. Dia semalam habis ke? Bapak tak tanya dah pula, alhamdulillah.
sebab mungkin dia faham. Kalau tak ada, dia tak minta kan, semua akan simpan. Yang hari-hari 3-4 lagi bangkit, pernah sampai tu peringkat membantu bapa akak untuk sara kamu pergi belajar. So, kita kena lah. Apa macam tu? Simpan sikit-sikit. Ha, yang tu kita bagi dekat mak ayah kita. Hmm. Boleh. Tapi, contoh katakanlah kadang-kadang mak kita perlu sangat ke semua kan. Okay. Bincang elok dengan suami. Dan satu petua, okay, untuk memudahkan kita berusaha dengan suami. Kadang-kadang maklum kadang-kadang orang kata kita diuji suami yang mungkin ke hati, ada masalah semua kan. Right? Amalkan doa Rabithah. Kalau kata kita baca Al-Maksurat kan, okay, buku doa Al-Maksurat tu, dekat belakang sekitar satu doa, nama dia doa Rabithah. Kalau bahasa Melayu Rabithah, R-A-B-I-T-H, okay. Bahasa dia Rabithah, okay. Doa ni maksudnya doa pergi kasih sayang. So kalau kita nak suami kita tu mudah nak apa, baik hati dengan kita. Bila dia sayang kita kan, dia akan mudahkan bincang kita kan, okay. Baca doa tu, kalau yang tak faham bahasa Arab, baca bahasa Melayu tak masalah. Doa bahasa Melayu dia, ya Allah ya Tuhanku, engkau mengetahui bahawa hati-hati ini, okay, itu mula doa dia. Sepanjang doa tu ada 7 tempat yang sebut perkataan hati atau hati-hati. Kan, memang dah hafal kan? Ha, memang dah hafal dah. Kat Yusri memang tak boleh baca selalu dah. Okay. So, ya Allah ya Tuhanku, engkau mengetahui bahawa hati-hati ini, sebut perkataan hati, pecah mata, bayang muka. Sama juga kalau sekarang ni ada secret admirer kan? Haa, gitu. Ada perkataan kata siapa kan? Ya Allah ya Tuhanku, engkau mengetahui bahawa hati-hati ini, contohlah. Tapi nak cerita kata doa Rabithah itu insya-Allah dibaca dengan yakin, dengan kepercayaan Allah ikat hati siapa-siapa kita bayangkan bersama hati kita, Allah pun mudahkan insya-Allah. Okey, jawab eh. Baik. Soalan lagi? Soalan. Ada. Ya. Yeah. Okay. Tak ikhlas ni, alright. Tak ikhlas ni biasanya lah, right? Pengalaman akak kena dikan kes ni, okay? Akan wujud rasa tak ikhlas di hati isteri untuk membantu suami ketika isteri tersebut rasa tak dihargai. Maksudnya dia dah tak rasa sayang sangat dekat suami. Tapi kalau dia rasa sayang sangat kat suami dia, dia akan buat segalanya. Ha, itu pengalaman. Sebab orang perempuan ni hatinya lembut. Mudah sangat nak memberi. Okey, sebab tu kalau contoh sayang sangat kat suami dia, dia akan buat segala-galanya untuk suami. Tapi bila sampai satu peringkat, dia rasa macam suami aku tak hargai aku. Suami aku tak memahami aku, tak sayang aku. Jadi keikhlasan itu hilang. Keikhlasan itu hilang. Okay, ketika inilah, alright, ada ikhtiar yang Allah benarkan. Pertama sekali, kena usahakan untuk suami berubah sampai kita rasa dia hargai pula. Dan kalau contoh katakanlah dah buat juga, tapi suami panggil macam tu juga, kalau memberi dengan tak ikhlas, okay, berdosa tak boleh cakap lah. Pahala tak ada. Itu dia cakap. Berdosa kat tak cakap, okay, berkemungkinan tu jauh lah, okay, tapi tak tahu kan. Tapi point dia, pahala tak ada. Bila tak ada, memang orang kata sia-sia lah kita buat. Cuma mungkin akan jadi dosa. Tak ikhlas bagi tu diam tak apalah. Tapi kalau dah bagi dah, kau ingat sikit duit kau pernah bagi kita, aku yang bagi tau. Kita pula ungkit. Kan? Bagi tak kata dia dah, kita ungkit. Ha, tu berdosa lah. Walaupun macam dicuba untuk apa ni, naiki suami dia, tapi suami dia still pangan tak elok. Okay, kalau kata dah usahakan, perangai tak ubah juga, okay, dan isteri pula tak boleh bersama, tak boleh nak redha dengan keadaan tadi, mesti sebut tadi sampai dah berlaku tak ikhlas, Islam benarkan berlaku perceraian. Nampak eh? Sebab kita berhak bahagia. Dan kita kena faham, okay, seorang isteri kalau kata tak mampu untuk bahagia dengan ada suami sekarang ni, tapi buat perkara-perkara macam mana dengan tak ikhlasnya, sakit hati, tengok sebenarnya apa ni lelaki aku ni kan. Nah, contoh kes semalam, saya kat semua, saya lebih suka suami saya tak ada kat rumah. Tak elok lah. Walaupun suami tu berjahat, tapi tak elok lah. Sebab tu kalau tak keadaan macam tu berlaku, sebaik-baiknya keluar dari perkahwinan. Sebab kita tak nak tanggung dosa. Bila membenci suami,
menyampah dengan suami, tak ikhlas nak bantu suami, okey, boleh membuat kita berdosa. So apa guna kalau kita ada hubungan suami isteri tapi berdosa? Kat akhirat nanti pun belum terbahaya lagi kan, bahaya lagi, bahaya lagi kan. Jawab eh. Okey, soalan? Ya. Yeah. Alright, hutang tak burn. Okay, hutang tak burn. Kecuali lah hak sekarang ni mana, hak yang ni mesti kita dah ada kan. Kalau beli kereta sesekian, ada bila kata berlakunya kematian seseorang, hutang tu dilangsaikan oleh pihak insurans semua kan. Okay, tu kita. Tapi kalau hutang dengan seseorang, okay, yang tidak ada perjanjian yang macam tu, okay, tetap kena bayar. Kita kena cari, usaha cari orang waris dia untuk bayar. Dan kalau tak ada juga, tak dapat juga, kita boleh bayar dekat rumah anak yatim ke mana-mana. Kita niatkan sedekah bagi pihak dia. Ataupun contoh, katakan hutang RM50, walaupun RM50, okay, pergi kat masjid, aku bayar hutang aku, sedekah ini mewakili orang yang hutang ni. So sedekah tu bagi pihak dia pun kita lah. Pahala dia dapat pahala pada yang kita hutang lah. Dapat eh? Alright. Okay. Ya. Yeah. Tak tanya lah. Yang macam kalau Dia suami nusyus ke, bila bercerai tu, bayar nusyus tu, dia tak ada pembagian harta ke? Okay, akak suka eh. Sebab jarang sangat anak-anak muda ni nak tahu suami nusyus. Okay, memang ada suami nusyus. Hari ni, 17 bulan hari tu, program akak dengan Jawi memang bincang tajuk suami nusyus, isteri nusyus. Okay, suami nusyus adalah suami yang melanggar syariat Allah. Isteri nusyus pun sama melanggar syariat Allah. Sebab perkahwinan ni adalah untuk kedua-dua pihak. Suami isteri rasa bahagia. Jadi bila suami tak buat tanggungjawab, suami nusyus. Isteri tak menjawab, jadi isteri nusyus. Jadi kalau berlaku nusyus, tidak ada apa-apa yang melibatkan pasal harta bagi pihak suami. Tapi untuk pihak isteri, isteri tak dapat nafkah iddah sahaja. Ataupun kalau dalam perkahwinan lagi, dalam perkahwinan, isteri tu nusyus. Dan nusyus yang sepatutnya sekarang ini perlu disabitkan di mahkamah syariah ikut hukum syarak. Okay, contoh dia, Usuf Abdullahi pernah cerita, kalau antara bentuk suami isteri, seorang isteri yang nusyus, isteri yang meninggikan suara kepada suami, sedangkan sebelumnya isteri cakap lembut, cakap baik. Tapi bila bergaduh ke apa pun, dia tinggi suara. So kalau ikutkan hukum syariah, dia jadi nusyus. Tapi kena juga sabit di mahkamah. Sebab kadang-kadang ada sebab kenapa isteri nusyus. So ni baiklah. Kenapa baik? Sebabnya sabar lagi, laki tak kerja. Tapi dah lama laki tak kerja juga, kita marahlah. Sedangkan kita jadi nusyus tadi sebabkan dia pun nusyus dulu. Dia dah nusyus dulu, tak buat menyewak dia sebagai suami, kita marah tu nusyus. Jadi bila pergi ke mahkamah, kes yang macam ni tak disabitkan isteri nusyus. Sebab tu nusyus perlu disabitkan di mahkamah dulu. Dan kalau mahkamah dah sabitkan, okay, memang confirm isteri ni isteri nusyus, dalam perkahwinan tak wajib dapat nafkah. Dan kalau berlaku cerai, tak wajib dapat nafkah, nafkah iddah. Yang lain, mutaah, harta pencarian ataupun pusaka, tak ada masalah boleh dapat. Dapat eh? Dapat. Soalan lagi? Pusaka? Ya. Yeah. Macam nenek saya lah, sebab ada saya kurang pendengaran. Okay. Dia tak ada jatuh pun dosa. Kalau sebab kita dah, kita cakap banyak kali, dia tak dengar. Lepas tu kita tinggi. Tinggi suara sikit. Alright. Okay. Baik. Ikutkan satu riwayat. Saya menjawab eh. Satu riwayat pernah diceritakan satu hari, Abu Bakar melalui depan rumah Rasulullah. Okay. Jadi masa lalu depan Rasulullah tu, dia dengar Aisyah, anak dia, isteri Rasulullah, tinggikan suara sikit berbanding biasa bercakap Rasulullah. Okey, dia dengar je, terus nak masuk dalam rumah, nak pergi sampak, nak tampar si Aisyah. Masa ni Rasulullah pegang tangan Abu Bakar, dia tanya, kenapa kau nak tampar si aku? Itu lebih buat dialog dia, okey? Okey. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, anak aku, isteri kamu, dah berlaku kurang ajar sebab tinggikan suara. Rasulullah kata, tak. Aisyah mempertahankan pendapat dia. Dia tak berlaku kurang ajar pada aku. Sama macam tadi.
kita berbincang dengan suami, bila kita nak tegaskan pendapat kita, mesti tinggi suara sikit. Takkan nak tegaskan, bukanlah abang, bukan macam tu. Apa nak tegasnya, lembek gini kan, tak nak tak tegasan. Sama juga kalau dah orang tak dengar, cakap yang sama agak. Tak dengar mana, tak sampai komunikasi tak sampai. Jadi, so tak ada isu. Tak ada isu. Okay, so cuma kadang-kadang memang ada orang tua. Cakap-cakap tak dengar. Ha lah! Kau pekik-pekik macam kau bekak, memang kau bekak pun sebenarnya pun. So, point dia bergantung kepada keadaan semasa benda tu berlaku dan juga niat orang tu jugalah. Okay, dia bukannya niat nak mendahakakan lawan pun semua, tapi memang keadaan tu dia kena kacau. Tertambah-tambah macam sekarang ni ada juga yang kekeliruan eh. Disebabkan tak nak orang kata meninggikan suara, tak nak lawan cakap suami, sampai biar je semua benda-benda pelik. Tak boleh. Ada kes kat minggu lepas, suami memang suka tidur dengan perempuan. Jadi dia nak bagi nasihat sampai pergi dia jadi macam, aku ni isteri, tak boleh lawan cakap suami. Itu masalah. Sebab di samping kita ni isteri yang tertakluk pada taat kepada suami, taat kita yang paling utama adalah kepada Allah. Dan sebagai hamba Allah, kita ada tanggungjawab amar makruf nahi munkar. Suruh buat kebajikan, larang kepada kemungkaran. Termasuk juga kalau orang tu dia suami kita. Cepat eh? Jawab eh? Alright. Soalan terakhir. Soalan, ya. Yeah. Kenapa? Okay. Katanya kalau hak penjagaan anak untuk apa? Dia berkahwin dan melahirkan anak tu sebelum nikah. Okay. Maksudnya itulah nikah dua apa anak. Anak dua nikah, alright, okay. Jadi lepas dia kahwin tu, apa yang perempuan isteri dia dan muslim. Okay. Dia dah kahwin tu dia convert jadi apa? Islam kan? Okay, yang si isteri dia masuk Islam? Ah, isteri okay. Dia masuk Islam. Tapi dah ada anak dah masa ni. Okay. Maksudnya anak belum nikah tadi lah. Okay. Okay. Ada apa? Dia kes pada orang masalah family. Jadi hak penjagaan anak di luar nikah tu lebih kepada mak dia ataupun bapa dia. Okay. Sekarang ni kalau anak luar nikah, okay, anak tak sah taraf kalau ikut ayatnya, anak tak sah taraf, okay, adalah tertakluk di bawah jagaan ibu dan keluarga ibu sahaja. Walaupun dia ibu, apa keluarga ibu dia tu non muslim. Okay, kalau kata contoh keluarga ibu tu non muslim, okay, dan si anak tadi dah muslim, kemudian si ibu tu pun muslim, ibu dia ke lah. Tapi kalau kata berlaku kematian si ibu tadi, anak tak sah taraf tadi, okey. Isu sekarang ni dia kahwin ke tak? Tak kahwin kan? Kahwin tapi masalah lepas pada lepas kahwin lepas. Alright, okey. So kalau contoh katakanlah si ibu yang ada anak tak sah taraf tadi meninggal dunia, alright, dan anak tadi dijaga oleh ibu, dan dia berkahwinlah. Okey, mak meninggal, okey. Si ayah berhak dapatlah untuk Islam. Sebab dia anak tadi bukan Islam. Cuma kalau kata melibatkan sibel, okey, seorang anak ditentukan kedudukan agama lepas umur 18. So jadi lepas 18 boleh pilih lah. Cuma sekarang ini okey dah ada satu peruntukan. Kalau contoh katakanlah penjaga asalnya adalah Islam dan dia dibesarkan dalam Islam, okey, maka dia lebih layak diberikan kepada yang Islam jugalah keluarga. Sebab pernah ada macam semangat baru ni pergi program Sidik Jawi tu, ada ya, program Sidik Jawi tu join venture dengan Jabatan Pendidikan. Memang dia sebut family yang bukan Islam jaga, sebab ayah tu hilang, dia ayah tak tanggungjawab ni, ayah tak jawab, okey. Sebab dia tahu anak dia masuk Islam dan dia tahu cucu dia Islam, dia besarkan anak cucu dia tu dalam keadaan Islam. Di sekolah Cina, pergi sekolah Cina, sekolah Tamil kan, okey. So pergi dekat cucu dia tu memang anak dia, dia ajar puasa, dia ajar solat, semua mak apa atuk nenek tak. So sebab dia tahu dia tu Islam, bergantunglah. Bergantung kepada orang kata orang yang terima lah kan. Cumanya kalau contoh katakanlah memang dah tahu memang dua tu memang tak terima ke apa,
ayah walaupun anak saudara tadi diwajib kita dapatkan. Ya, betul-betul. Okay. Tapi kalau ikut hukum Islam, kalau contoh memang mak ayah tu Islam juga, ayah nak macam mana pun tak ada hak. Nampak di situ tak timbul isu apa muntad ke apa benda kan. Tapi maksudnya kan sekarang ni anak saudara dua-dua family Islam, mak dia meninggal, ayah nak tak ada. Dia akan balik pada family ayah. Atuk nenek tak ada, pergi-pergi mak saudara pun semua. Ha, so tak ada hak langsung rezanya. Sebab kalau kata melibatkan bukan Islam, siapa yang Islam terlebih layak. Alright. So, ke soalan lagi? Soalan tak? Tak ada? Tak ada dah eh? Tak ada dah. Aku ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi untuk bersama dalam program ini sampai 2 jam. Ya? Ah, ya. Maaf tak pengaruh. Okay. Ah, sila. Okay. Tak pasti dah ni. Okay. Curang dengan nusyu untuk lelaki sama tak? Okay. Lain? Okay. Memang mengkaji. Oh, ambil apa kat sini ni? Fizik. Alright, okay. Lain tu. Okay. Curang dengan nusyu sebagai lelaki. Okay. Curang bagi lelaki, okay, hanya akan betul-betul wujud kalau dia berkawan dengan perempuan tanpa niat untuk berkahwin. Itu curang. Tapi kalau dia dah beristeri, dia berkenan dengan perempuan lain dan dia berkenan dengan perempuan tu pula memang niat untuk berkahwin, itu tak curang. Dan dengan syarat pula, niat nak kahwin dengan perempuan lain tu dalam masa yang sama dia tak abaikan isteri dia. Tapi kalau dia nak kawan dengan perempuan lain, nak kahwin dengan perempuan tu, masa sama dia abaikan di sisi dia ada, itu namanya curang. Faham eh? Sebab lelaki boleh poligami. Okay. Nusyus suami boleh berlaku banyak keadaan. Nusyus ini maksudnya melanggar perintah Allah. Dalam perkahwinan, suami bertanggungjawab untuk jaga isteri dengan baik. Layan isteri dengan baik. Bagi nafkah kat isteri. Jadi mudah ceritanya, kalau suami tak bagi nafkah dekat isteri pun, itu adalah suami yang khusus. Kalau contoh suami, tadi saya sebut tadi, kalau kawan perempuan lain, dia nak kahwin, okay, tak ada isu kan? Tapi kalau contoh, dia niat nak kahwin perempuan lain, dalam sesama isteri yang ada, diabaikan. Dah tak tidur sama, tak layan baik, itu pun khusus. So masa panggil tu, curang khusus lah. So curang ni, curang tak semestinya nusyus. Baik, bukan. Curang adalah nusyus. Tapi nusyus tak semestinya curang. Berbeza eh. Sebab kalau bagi tak bagi nafkah, mungkin dia tak ada hubungan perempuan lain. Tapi tetap nusyus. Jawab eh. Terima eh. Alright. Okay. Soalnya best lah. Boleh apa nanti kasih kat Facebook. Menarik. Okay. So, tu je. Alright. So kalau tak ada dah, sekali lagi terima kasih kan semua sebab boleh tanya, menimbulkan persoalan-persoalan yang menarik untuk dibincangkan. Okay, so Kak Mo boleh buat apa, maaf atas segala kekurangan, kelemahan. Kalau ada apa-apa yang masalah, yang ni, yang nak di-sharekan lagi apa, boleh masuk ke Facebook Akak. Akak ada 4 account, 2 profile, 2 page. Ha, 2 page tu sebab tu ada kena hack, bukan ada boleh. Cari je kalau profile, profile orang tak boleh dah, tak boleh nak add dah sekarang ni. So cari page. Sama je Suzana Ghazali, perunding psikologi keluarga dan rumah syar'i. Ada gambar pakai tudung merah tersengih. 4 account semua gambar yang sama. So boleh like kat situ, insyaAllah aku akan cuba update apa-apa status, apa-apa kes yang boleh dijadikan perkongsian manfaat sama lah. Okay, so sekali lagi pun maaf atas kesilapan, apa pun lawak yang melampau. Moga tak banyak pun dapat sikit ilmu untuk bapak kali ini. Sekali terima kasih. Berjaya berdaya. Assalamualaikum.